Oke, okay, halo, selamat pagi menjelang siang para hadirin di webinar aktivis vokal tentang digital di dunia digital. Selamat datang. Um, webinar ini merupakan bentuk kerjasama dari Amnesty International, Indonesia, IGF, dan SafeNet. Hari ini kita akan banyak membahas terkait isu keamanan digital yang banyak sekali bermunculan belakangan ini, tidak hanya tidak hanya terhadap publik tapi juga terhadap para pengguna yang dianggap lebih vokal atau bisa dibilang aktivis vokal yang sering menyuarakan terkait uh, dan menyoroti isu, isu yang cukup strategis belakangan ini. Uh, saya Berdikta dari Indonesia IGF akan menjadi moderator di sesi webinar kali ini. Untuk yang belum pernah mendengar apa itu Indonesia IGF, mungkin saya akan sedikit perkenalan. Kami adalah uh, forum yang membahas terkait isu kebijakan internet secara uh, luas dari mulai teknis, dari isu uh, privasi, isu e-commerce, dan berbagai macam isu lainnya di antara teman-teman muda, anak muda sekalian ya dan dan teman-teman yang berjiwa muda. Kami dideklarasikan dan diakui oleh Sekretariat AGF Global yang berlokasi di Geneva sejak tahun 2018. Kami merupakan inisiatif berskala nasional yang merupakan bagian dari Forum Tata Kelola Internet Indonesia dan Global yang diinisiasi oleh United Nations Department of Social and Economic Affairs atau UNDESA. Kalau mau tahu lanjut tentang kami bisa cek di TJF underscore id atau web kami di budaya.tjf.id. Oke, okay. nggak uh, berlama-lama lagi. Tadi saya sudah bilang bahwa kita akan membahas terkait keamanan digital bagi para aktivis digital, aktivis vokal, juga termasuk pada para pengguna media sosial dan para pengguna internet secara umum. Hari ini kita kedatangan pembicara-pembicara yang uh, sangat ciamik dan pakar di bidangnya masing-masing. Ada uh, Mbak Ika dari uh, SafeNet. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Silakan Mbak Ika. Hai, terima kasih, Bre. Selamat uh, pagi menjelang siang semuanya. Saya Ika Ning Hari ini saya mewakili dari Safnet. Safnet itu uh, jaringan kebebasan berekspresi uh, di Asia Tenggara. Begitu. Kalau sehari-harinya sih, saya jadi uh, jurnalis. Halo, selamat siang semuanya. Saya Usman. Saya di Amnesty International Indonesia dan saya termasuk yang memperhatikan dinamika perkembangan teknologi di Indonesia dalam pengaruhnya pada keadaan-keadaan demokrasi dan hak asasi manusia. Senang bisa ada di sini. Makasih, Bre. Makasih, Kak. Juga makasih, Mas Ono. Terima kasih, Bang Usman, atas perkenalannya. Lanjut. Eh, Pak Ono, silakan Pak Ono. Sebenarnya tidak perlu perkenalan lagi, ya, tapi biar Afdol silakan, Pak. <laughs> uh, saya Ono Purbo. Saya tidak ada kamera di <laughs> di desktop saya. <laughs> jadi silahkan cari di Google Ono We Purbo keluar. <laughs> Kalau mau tahu tentang saya bisa dilihat di Wikipedia. Bisa dibaca Ono We Purbo. Uh, sarannya sih subscribe di channel saya Ono Center lagi streaming juga. <laughs> bisa dilihat di situ. Uh, tapi secara umum saya istri saya sih bukan saya ini mah. Uh, ada Yayasan Ono Center ORID yang nggak pernah bayar pajak karena nggak punya duit uh, dan kita ngasih yang paling gede dari ini adalah kasih e-learning gratis pada bangsa Indonesia free, ini ada 600-an, 700-an mata kuliah di sini ada 38.000 uh, mahasiswa dan free. Itu aja barangkali dari saya, terima kasih banyak atas kesempatannya saya kembalikan, free. Silahkan. Baik, terima kasih Pono. Tidak berpanjang lebar lagi, kita mungkin lang langsung masuk ke diskusi ya. Uh, mungkin bagi sebagian sudah ada yang pernah dengar atau mungkin belum ada yang dengar, tapi beberapa waktu yang lalu Indonesia IGF itu bekerja sama dengan SafeNet untuk membuat survei terkait kebebasan berekspresi di internet bagi para penggunanya. Surveinya cukup terbatas kami sebar di uh, area Jabodetabek untuk pengguna internet di usia sekitar. 18 hingga 40 tahun dan hasilnya sih cukup menarik masih banyak yang meragukan terkait keamanan dalam penggunaan internet dan ketika kita bicara keamanan itu ternyata enggak cuma keamanan dari segi teknis tapi ada yang khawatir terkait perundungan atau mungkin bahasa uh, kerennya bully atau di spill di Twitter di di dibuka di doxing uh, identitasnya di internet dan uh, segala macam oh ya yeah. Dan, dan dengan bekerja sama dengan pamflet generasi juga di survei kita, kita juga menemukan fakta bahwa banyak yang masih khawatir terkait keamanannya nih di internet. Nah, kebetulan kita juga ada karena ada mbak Ika dari SafeNet, uh, mungkin bisa jelasin nggak sih mbak situasi kebebasan berekspresi di Indonesia saat ini? Kalau misalnya kita lihat dari surveinya kan sudah beberapa waktu yang lalu nih, selang beberapa bulan ke depan bagaimana perkembangannya dan dan secara umum itu seperti apa sih? Ya terima kasih Bre. Uh, soal survei ini memang uh, cukup relevan begitu ya untuk menggambarkan situasi kebebasan berekspresi kita di internet. Karena kita tahu bahwa uh, survei ini yang dilakukan anak muda, anak muda itu kan memang pengguna. Terbesar gitu ya di internet, baik di Indonesia maupun uh, secara global gitu. Jadi, persepsi mereka itu cukup uh, menggambarkan bagaimana situasi kebebasan berekspresi gitu yang ada di Indonesia. Nah, uh, sekilas kalau kita mau flashback lagi uh, terkait hasil survei itu, sebagian besar teman-teman uh, muda ini merasa tidak yakin gitu ya bahwa kebebasan berekspresi di dunia maya itu sudah dilindungi dengan baik di Indonesia. Mereka sudah uh, menyebut tantangan atau dan ancaman kebebasan berekspresi di dunia maya itu sebagian besar, ada sekitar 51,4 persen itu, warganet berpendapat uh, mereka bisa rentan dipidana karena Undang-Undang ITE. Dan ini memang uh, sesuai dengan hasil dokumentasi yang dilakukan oleh SEFNET bahwa ketika undang-undang ITE ini diterbitkan sampai hari ini itu memang menjadi momok yang paling besar gitu ya karena kasusnya kita melihat selalu terjadi setiap tahun gitu nah kemudian disusul ada perundungan ada intimidasi dan ujaran kebencian ada pembatasan akses dan blokir cybercrime kemudian pelanggaran privasi dan hoax gitu nah um, apa yang sudah disebutkan oleh warga Net ini memang terjadi begitu yang sebenarnya begitu ya. Apalagi SafeNet pada 2019 sekitar bulan Oktober itu juga sudah merilis hasil proyeksi kami bahwa memang 2019 sampai 2024 itu kami memproyeksikan bahwa ini sudah siaga satu gitu ya. Kebebasan uh, berekspresi kita di online sudah siaga satu. Memang, hmm, pengukuran ini kami mengadopsi uh, pengukuran yang terjadi pada kebencanaan, ya, levelnya. Levelnya itu kan ada normal, ada waspada, kemudian ada uh, siaga, kemudian ada awas. Gitu, kalau udah awas, itu kalau di kebencanaan itu kan sudah pada tingkat paling kritis, gitu kan. Nah, kalau dalam hak kebebasan berekspresi itu. Uh, tingkat awas ini kami anggap bahwa ini tingkat yang paling kritis. Nah, kita ada di siaga ini gitu ya, level dalam menuju ke uh, level kritis ini begitu. Nah, apa yang membuat uh, kami memproyeksikan uh, selama lima tahun ke depan ini dalam level siaga satu itu berdasarkan apa yang uh, terjadi pada tahun 2019 begitu ya di 2019 itu eh, apa terjadi banyak sekali pelanggaran hak kebebasan berekspresi secara online gitu Suasananya sih waktu itu memang eh, ada pemilu begitu ya di masyarakat ada polarisasi kemudian eh, di satu sisi lain ada pengetatan kontrol terhadap informasi begitu Iya karena jumlah jumlah warga net e, di Indonesia itu kan terus tumbuh kan sudah hampir 54 persen begitu kan jadi kepemilikan suara yang direpresentasi dalam eh, oleh warga net ini, ini ini cukup menentukan begitu ya buat pemilihan makanya kontrol e, apa terhadap informasi itu dilakukan secara besar-besaran gitu ya e, apa oleh pemerintah kita gitu kan Nah kemudian Uh, um, yang kita tandai ada hal-hal baru gitu ya di 2019 ini yang itu uh, tidak dilakukan gitu uh, sebelum tahun 2019. Antara lain tiga peristiwa dalam pembatasan internet dan juga shutdown begitu yang dua kali terjadi di Papua ini menandai alarm begitu ya bahwa pemerintah lebih memilih Cara-cara, um, apa, shutdown dan pembatasan internet ini, yang itu pasti beririsan erat, begitu ya, dengan bagaimana akhirnya menjadi saluran kebebasan berekspresi, begitu bagi uh, warga net begitu. Nah, kemudian ditandai lagi dengan penangkapan aktivis pro-demokrasi di media sosial, misalnya, kita tahu ada Ananda Badudu begitu ya, kemudian ada Dandi. Laksono, ada Veronica uh, Koman. Nah, uh, ini masih berkorelasi lah terhadap pembatasan-pembatasan uh, atau pelanggaran kebebasan berekspresi. Tahun 2009, database sementara dari SafeNet itu mencatat ada 22 kasus undang-undang uh, ITE gitu. Memang jumlah ini uh, sedikit lebih turun daripada 2018 uh, yang jumlahnya mencapai 25 kasus, tapi secara apa secara kualiti begitu ada bentuk-bentuk baru begitu ya terhadap pembatasan hak kebebasan berekspresi nah di situasi saat pandemi covid-19 ini di tengah masyarakat yang berfokus gitu ya untuk menggalang solidaritas untuk um, yang harus banyak meluangkan waktu di rumah dan mereka mengandalkan akses internet nah pemerintah rupanya justru menggunakan pendekatan yang uh, represif gitu ya untuk merespon kondisi ini. nah tandanya itu uh, indikasinya dengan diterbitkannya surat telegram gitu kan uh, per 4 April 2020. bagaimana itu isinya Kapolri menginstruksikan agar uh, jajarannya melaksanakan patroli cyber untuk monitoring situasi berita opini dengan sasaran hoax dan juga yang paling penting adalah uh, bagaimana adanya apa patroli cyber untuk penghinaan terhadap penguasa atau presiden dan pejabat pemerintah gitu. Nah, sulat telegram ini akhirnya membuat banyak warga net yang e, ditangkap karena kontennya dianggap menghina presiden dan hoax gitu ya. Nah, kami juga mencatat hasil sementara dari dokumentasi yang dilakukan oleh SafeNet per Januari sampai 1 April saja itu melonjak gitu ya. Dari 2019 tadi yang 22 kasus sekarang baru empat bulan pertama itu sudah ada 33 kasus, gitu. Angka sebenarnya mungkin lebih tinggi dari ini, begitu kan? Nah, di luar data 33 kasus ini, misalnya teman-teman kontras itu mencatat ada empat orang yang dipidana, gitu ya, di berbagai daerah karena terkait dengan penghinaan terhadap presiden atau pejabat pemerintah, begitu. Kasus yang terbaru yang masih... Kita ingat yakni penangkapan yang uh, dilakukan polisi terhadap salah satu aktivis, Raffio Patra, begitu pada 22 April lalu. Nah, dalam kurun lima tahun terakhir, skor kebebasan berekspresi di Indonesia itu terjun bebas gitu ya, ke angka terendah semenjak reformasi. Jadi ya, kita melihat bagaimana bentuk-bentuk represi tadi dengan pemidanaan, dengan undang-undang ITE, dan bentuk-bentuk metode lain itu, menjadi salah satu tantangan yang paling serius begitu ya terhadap uh, kebebasan berekspresi dan keamanan kita menggunakan uh, internet. Oke okay, Mbak, uh, makasih banyak. Ini yeah. komprehensif banget. Kalau aku boleh uh, revisit hmm. lagi nih, uh, berarti uh, yeah. kekerasan online atau hmm. gangguan keamanan terkait kebebasan berekspresi yeah. itu ada banyak banget dari beberapa tahun terakhir, dari mulai uh, pelanggaran privasi, kemudian perundungan, pembatasan ya. akses, dan baru-baru ini terkait COVID dan segala, dan uh -huh. dan pembatasan uh -huh. sosial media juga dilakukan uh -huh. karena ada uh, patroli cyber, kemudian ada uh, penangkapan akhirnya beberapa aktivis yang menyumbang peningkatan uh, kasus jumlah kasus yang secara signifikan terjadi. Ya. Benar kan ya? Nah uh, mungkin juga sekalian ya. aku aku share kalau buat teman-teman yang mau lihat uh, survei yang kita lakukan hmm. bisa cek di website Safnet di website-nya Pamflet Generasi atau sosial media Pamflet Generasi salah satu partner kita dan juga bisa lihat di sosial medianya Indonesia IGF. Uh, Oke okay. kalau gitu baiklah aku mau tanya deh kalau tadi uh, bisa cerita nggak yeah. soal kita tadi bahas soal uh, pelanggaran privasi dan pelanggaran uh, keamanan mungkin bisa bisa uh, share di sih terkait salah satu yang membatasi kebebasan berekspresi. Jadi nanti uh, mungkin mungkin share dikit dong, Mbak. Sekarang terakhir tuh update-nya gimana sih? Ya, yang terkait terkait ini ya, kasusnya hmm. rafiopatra. Hmm, boleh kalau mau di share itu? Iya, kalau, kalau yang bisa kasusnya -share itu, itu. Hmm, ya, kalau kasusnya Raffio Patra sih terakhir setelah apa SaveNet dan beberapa jaringan mengadvokasi sehingga Raffio bisa keluar begitu ya, dan statusnya menjadi saksi. Kemudian kami dan teman-teman jaringan melaporkan untuk dugaan pertasannya, karena ini kan yang jadi sumber yang seharusnya ini diselidiki lebih dulu begitu ya oleh kepolisian begitu untuk melihat siapa sih pelaku dibalik ini semua karena ini cukup berbahaya ya uh, kita melihat ini bisa menjadi metode baru dan kalau uh, kita tidak serius mengawal kasus ini ini bisa terjadi begitu kepada aktivis-aktivis lain okay. karena ya karena um, modusnya itu kan ini diretas kemudian itu disebar apa uh, membuat konten ilegal gitu ya seperti hoax begitu dan itu disebarkan ke publik begitu. Nah, kita ingin melihat siapa sih sebenarnya di belakang ini semua gitu ya. Apakah dia seseorang yang berkelindan erat dengan otoritas atau dia hanya sekelompok orang yang mungkin tidak terkait. Nah, kita ingin mengetahui begitu. Jadi, polisi harus serius segera untuk membongkar kasus ini. Kalau tidak ini bakal menjadi prudensi ke depannya begitu ya. Nah, Um, soal peretasan sebenarnya ini menjadi menjadi problem yang sudah banyak menimpa begitu ya uh, warga net ya secara umum begitu. Mereka bisa uh, meretas email, meretas akun, kemudian meretas uh, HP. Nah, cara-cara ini meng digunakan dengan banyak tujuan. Mulai tujuan yang mencari keuntungan eh uh, apa uang begitu ya ataupun dengan tujuan-tujuan untuk membunuh kredibilitas gitu kan dengan uh, menyebarkan hoax seperti yang terjadi pada Ravio atau pada kasus-kasus lain misalnya mengedit uh, foto atau data pribadi di situ kemudian disebarkan menjadi semacam fitnah yang itu bisa membunuh kredibilitas uh, dari seseorang begitu. Nah, jadi tujuannya memang bermacam-macam dan pelakunya juga bisa bermacam-macam dari okay. uh, hanya seorang hacker sampai itu bisa Melibatkan mungkin orang-orang yang berkelindan erat dengan otoritas, karena mereka memang memiliki kuasa begitu ya untuk hal-hal uh, tersebut. Gitu. Oke, okay. masih ba. kalau gitu. Kalau kita udah bahas peretasan, udah agak teknis nih, beralih ke Pak Ono rame terkait peretasan. Pak Ono dulu pak Pak bang, dulu pak dulu nanti biar, biar fokus bang, bang, dulu. Nanti Mas Usman, biar makin... Mem membakar isunya, membesarkan isunya secara global. Ya siram aja nanti. Eh, Ono cerita dulu dong Pak Ono. Kan tadi kita bahas nih lagi rame peretasan. Apa sih peretasan itu, Pak? Kok kayaknya lagi lagi hit banget <laughs> nih kata-kata peretasan. Emang segampang itu orang ngeretas, Pak? Wah, seru dah. Eh, uh, ini kuliah. <laughs> Pertanyaannya gampang, jawabnya surprise. Tapi secara umum, secara umum ya, saya kan memang ngajar. Ini ada di kuliahnya, ada di LMS Ono Center. Oride, saya Model, ada kuliah keamanan jaringan. Oke, biar lu pada mampus, lu pada. Eh, saya kasih lihat kalau yang namanya keamanan jaringan ini, saya ajarnya sesudah UTS. Jadi, ini bentar, ini UTS ujian tengah semester baru saya ajarin masuk surga Eh uh, gambar network security, vulnerability analysis, data keamanan server, firewall itu semuanya buat pertahanan semua. Cuman kalau kita mau ca tahu caranya bertahan mau nggak mau harus tahu cara masuk neraka. Jadi sebelumnya saya ajarin cara masuk nerakanya nih. Nah di sini ini benar-benar diretas beneran ancur-ancuran ya, dijebol ancur sampai di take over. Uh, serah lu mau ngapain serah dah. Uh, ada intro tentang hacking. Persiapan hacking seperti apa? Mulai intelijen, jujur, kebanyakan Anda, Anda jebolnya di sini sih sebenarnya. <laughs> Sederhana banget karena Anda terlalu vokal. Gitu. <laughs> Terlalu vokal postingnya terlalu vokal, gampang banget dilakukan yang ini dan teman-teman aparat itu melakukan profiling sih sebenarnya kita kita melakukan profiling, profiling dalam dalam bahasa statistik bahasa statistiknya adalah melakukan uh, kategorisasi, ini orang jahat orang baik. Orang jelek, orang cantik, itu kan kategorisasi semua ya. Jadi dari posting yang dilakukan, dari gambar yang diposting, apa segala macam, kita bisa melakukan kategorisasi atau profiling. Dari situ mulai dicecer abis sampai dapat nih orangnya siapa makhluknya. Uh, Softwarenya, eh software. Teh, ilmunya, uh, sorry ya. Ini yang anda tuh masuk level bawah banget sih yang yang dilakukan level bawah. <laughs> Kalau mau yang hardcore, ada yang lebih parah. Ini sniffing penyadapan, hacking Wi-Fi, ini biasanya buat anak-anak uh, uh, muda yang cari, yang fakir bandwidth, biasanya hacking Wi-Fi. Attack password, itu yang udah mulai hardcore banget. Attack database yang lebih parah lagi. Di Facebook parah banget. Udah gitu, uh, di sini ada yang parah sih sebenarnya, naik ke atas. Uh, uh, bentar. Oh nggak ada, bukan di sini. Uh, terus file sharing sama. Tapi jujur di sini saya memang ngajarin cara bikin trojan segala macam. Jadi bagaimana caranya kita masukin software yang ngaco-ngaco ke dalam handphone dan kita bisa ngambil alih handphonenya. Setelah kita ngerti itu baru kita bisa belajar. Nah untuk uh, ngejebolin anda, anda Anda tadi bisa melakukan profiling Anda Anda yang sederhana banget. Uh, ini ilmunya ada di sini. Ilmu kuliah lain lagi, ini namanya data engineering atau data scientist. Di sini mulai melakukan pengumpulan data, data mining segala macam. Jadi, data yang ada di Twitter, di Facebook, di yang Anda posting di mana-mana itu diambil semua datanya. Terus, kemudian uh, ini saya ajarin cara melakukan klasifikasi, regresi segala macam uh, di bawah deh. Ini ada ini visualisasinya langsung ke text mining ada di bawah Ini text mining karena kebanyakan Anda-anda postingnya berupa teks kita mining dari teks itu kita bisa ngelihat sih sebenarnya uh, kalau ini kemudian contohnya agak baik yang saya kasih contohnya kita melakukan klasifikasi antara Donald Trump sama Hillary Clinton ini siapa biang keroknya apa dia postingnya tentang apa dia profilnya seperti apa positif negatif segala macam tapi dengan cara yang sama kita bisa melakukan profiling Anda-anda juga gampang banget sih jadi ilmunya ada semua, kebuka banget. <laughs> Kalau yang, yang ini, ini soft core ya, ini soft core kategorinya. Kalau yang hardcore, yang hardcore tadi dijebol banget. Jadi kita masukin Trojan. Uh, ada juga yang anda nggak tahu, yang kita nggak tahu bahwa itu di, kita lagi dianalisa, kita lagi diretas. Yang sekarang yang lagi rame kan digital ekonomi ya, uh, cyber, uh, apa, industri 4.0 lah, society 5.0 lah segala macam. Padahal kita di di yang namanya digital ekonomi, industri 4.0, 4.0, uh, uh, society 5.0, kita itu dimata-matai. Contoh paling sederhana ini dah, gue kasih lihat nih. Ini YouTube. Ya eh, YouTube lagi salah. Ini Google Map. Semua tahu ini Google Map. Rasanya aman kan? Kagak, kagak aman. Loh, kita mampus loh. Nih pertanyaan sederhana ini kelihatan nih jalan macet nih di Tangerang. Uh, ini jalan macet di daerah Uh, apa sutra apa sur, ini? Uh, apa sutra nih ya? Pokoknya, uh, Tangerang macet. Pertanyaannya, kok Google bisa tahu kok macet gitu? Nah, jujur, mereka memata matai Contoh sederhana: mata-matai sih, gini aja sih, your timeline. Kita bisa langsung lihat sih, uh, Google mencatat kita semua pergi kemana aja. Jadi, yang melakukan penyadapan, yang melakukan... nah, ini saya. Saya kemana aja selama dari tahun 2009 sampai 2020 dicatat si Ono kemana aja, setan banget, dah pokoknya, pokoknya siap-siap kalau di internet jangan khawatir kita akan disadap, uh, kita akan dimata-matai. Dan itu buat apa? Ini buat duit sih, nggak kelihatan duitnya ya? Gua kasih lihat duit. Kalau kalau Google tujuannya duit ya, kalau mau lihat duit gampang sih, tulis hotel, langsung yang keluar. Uh, ini belum keluar. Butuh waktu dia. Butuh waktu buat nah, yang yang keluar ini kan duit semua ya. Jadi tujuan hidupnya duit sih sebenarnya. E, contoh yang lain adalah ini sih. Ini toko online lah. Ini ada iklan, ada iklan, ada iklan, kita bisa lihat iklan. Jadi kita semua dieksploitasi buat iklan sih sebenarnya, cari duit. Dan itu semua kita dimata-matai. Jadi jujur yang dimata-matain itu bukan aktivis doang. Seluruh bangsa Indonesia, seluruh orang di dunia juga dimata-matain. Makanya di Eropa pada kebakaran jenggot bikin bikin GDPR segala macam karena mereka dimata-matain semua. Semua orang dimata-matain bukan cuma aktivisnya doang kira-kira gitu. -kira -kira. Tapi ilmunya kebuka sih. Saya buka habis ilmunya. ini buat data science-nya, ini buat yang hardcore-nya. Kalau yang softcore-nya saya sarannya ini sih ada internet safety di sini, ada kuliah internet safety. Jadi teman-teman yang sebagai user silahkan baca-baca yang ini, ada ujiannya di bawah, kita bisa ngukur sampai sejauh mana kita mengerti tentang keamanan berinternet. gitu. Saya cukupin segini dulu, ntar gue kelamaan. Balik lagi, Silakan, Bre. Oke okay, Pak, makasih Pak. Uh, tapi mungkin agak, agak menjurus sedikit nih Pak. Kalau kita gitu dari data yang kita punya, data yang kita 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 kasih nih ke internet ya. itu gimana sih bisa sampai account kita diambil oh apa 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 gimana maksudnya uh, apakah itu menyerangnya itu menyerang ke let's say ke perusahaan internetnya atau ke oh, akun kita okay, okay. sih pak oke okay. mau sampai situ ya lu ya <laughs> pak pesenah pak <laughs> nih gue kasih tau dulu eh sorry gue belum ini ya share screen dulu share screen dulu share screen lagi Oke, okay. eh, uh, yang supaya ngerti masalah itu urusannya vulnerability. Jadi, saya klik dulu, tulis dulu ya. Isu besarnya adalah vulnerability. Vulnerability, eh, uh, kelemahan dari si aplikasi. Oke, okay. eh. Uh, seringkali kita referensinya adalah berita di berita online lah atau postingan teman-teman di WhatsApp lah apa segala macam. Kalau kita sebagai uh, praktisi cyber security kita nggak baca itu sih jujur. <laughs> itu kagak dilihat karena terlalu heboh aja. Jadi kalau mau jujur bentuknya kayak gini sih. Kalau kita lihat uh, isu gedenya kayak gini kayak gunung es. Jadi ada yang dilaporkan uh, biasanya kita nyebutnya VCI. Uh, Vulnerability, common, apa gitu lupa e-nya apa, ada yang dilaporkan, kita bisa baca yang dilaporkan, ada yang nggak dilaporkan, harus sadar bahwa kebanyakan uh, ada di bawah air ini dan tidak dilaporkan. Sekarang saya akan ngambil contoh yang sederhana. Uh, caranya masuk ke Google, ini saya tutupin dulu biar gue kagak ngeheng. Eh allah, streaming gue gue matiin, <laughs> uh, YouTube gue gue matiin lagi, kacau. Ntar gue harus nyalain lagi. Uh, Oke, okay. uh, YouTube nggak konsen jadinya. Google tadi streaming mati itu, kecek klik. Oke, okay. uh, caranya adalah misalnya kita pengen tahu kelemahan WhatsApp, WhatsApp vulnerability, jangan jangan dua lah vulnerability. Oke, okay. uh, ini ada berita, ini berita. Ini bukan berita, oke? Okay. Uh, ini berita-berita yang ini berita semua. Jadi kita nggak akan baca yang ini. Kita bacanya yang ini sih sebenarnya. Visi kredensial yang kayak gini, oke? Okay. Ini bukan berita yang ini. Ini adalah laporan dari uh, laporan dari kelemahan yang ada, oke? Okay. Uh, bagaimana caranya kita ngambil alih account dan sebagainya, ini kelihatan uh, ada integer, integer overflow di WhatsApp, media parsing, segala macam, uh, IOS. Uh, Apple yang kena. Terus ini stack, IOS. Ini IOS. IOS. Ini disputed. Nah ini kalau mau enak bukan di yang ini, kalau mau enak di sini sih situsnya, Mitre. Oh no, sorry. Ini gambarnya masih gambar uh, segitiga, emang itu yang mau ditampilkan atau? Oh alah. Oh alah, salah ya. Stop share. Uh, saya ganti lagi deh. Oh, oke. Okay. Sorry. <laughs> Jadi tadi, saya caranya masuk ke Google, masukin kata kuncinya ini, WhatsApp Vulnerability. Nanti kelihatan di sini ada berita ada berita berita ini bukan berita oke? Okay. ini berita 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 ini yang bukan berita bisa kita lihat jadi saya kita sebagai praktisi uh, security biasanya nggak baca berita sih berita terlalu heboh aja tapi nggak ada uh, rame tapi nggak dalam gitu Nah yang CV CV ini yang benernya Oke, okay. yang paling situs yang paling resminya yang ini sebenarnya cvmitre.org bisa kita search di sini WhatsApp. Oke, okay. WhatsApp. Oke, okay. uh, saya akan langsung to the point aja, gimana cara ngejebolnya? Ini kebanyakan adalah uh, iPhone sih, yang kena banyaknya iPhone ya, yang banyak kena iPhone. Uh, iOS, iPhone, yang banyak iPhone. Jadi saran, saran sederhananya, kalau lo mau aman, jangan pakai iPhone, deh. Yeah. Karena bolongnya banyak banget di iPhone. Android juga lumayan. Nah, sekarang yang paling sering kita jebolin adalah yang ini. Eh, sorry, salah. Uh, mana tadi? Kagak kebaca, hilang. Bentar, mana gue? Kayaknya ini. Nah, ini dia. Dia, bener. Ini Ini ada tulisan it, uh, GIF, jadi ada library untuk gambar. Jadi teknik jerangnya adalah kita ngirim gambar, dalam gambarnya kita masukin uh, software trojan. Uh, udah gitu, uh, si korban akan ngeklik gambar itu dan trojannya jalan dan trojannya akan ngambil alih komputernya, oh, eh komputer lagi, handphone kita. Uh, kasus yang paling uh, ini padahal udah tahun 2019 ya uh, kasusnya minggu yang lalu supir gojek ada yang email ke saya pak handphone saya tiba-tiba kok bisa gerak sendiri semuanya udah gitu uh, emailnya bisa diambil alih udah gitu duit yang ada di ovo apa segala macam pindah hilang udah gitu handphone saya direset bagus kan makanya kayak gini ya nih Gitu. Jadi sarannya sih ini sederhana aja sih. Ya kalau bukan orang security mungkin agak susah baca kayak ginian ya. Proteksinya sederhana aja sih. sebenarnya. Jangan kepo, udah itu aja. <laughs> jangan kepo, jangan macam-macam. Sebisa mungkin jadi minimalis banget, aman. Kira-kira gitu. Okay. Karena masuk dari mana aja. Oke, okay, silahkan. Oke, okay. okay, Pak. Terima kasih banyak. Berarti emang vulnerability-nya itu sorry, selamanya itu bukan bukan selalu WhatsApp WhatsApp secara perusahaan yang diserang, tapi lebih ke arah penggunanya ya Pak. Iya, iya perusahaan juga ya, karena dia yang bikin. Oh, okay. Dia belum belum ngepatch, belum. Okay. Kalau mau aman gini sih, uh, jangan kepo sama uh, kalau bisa di update yang paling baru sih. Gitu. Okay. Nanti kita balik lagi ya Pak ya soal tips dan triknya di, di akhir diskusi ini. Tapi uh, sekarang saya mau pindah lagi ke Bang Bang Usman. Bang Usman, eh uh, tadi kan Mbak, Mbak Ika udah share terkait kondisi di Indonesia dan Pak Ono juga cerita tentang vulnerability-nya penggunaan sosial media penggunaan aplikasi secara secara general biasanya gangguan keamanan kayak gini nih, mengganggu jalannya uh, gimana bahasanya ya pelaksanaan hak asasi manusia sih apakah apakah terganggu pemenuhan hak asasi manusia baik kita dari segi individual maupun dari segi uh, negara nah itu jawabannya saya cari dua tahun ngerjain tesis nggak ketemu juga <laughs> tapi e, memang akhirnya paradoks jadi media sosial dan segala bentuk kemajuan teknologi yang baru untuk informasi maupun komunikasi itu selalu memfasilitasi dua bentuk yang pertama memang kemajuan dalam dalam konteks misalnya pemajuan hak asasi manusia memfasilitasi penyebaran informasi memfasilitasi interaksi bahkan kebebasan berekspresi untuk mengekspos bukan sekedar memberikan pendapat expressing opinions tapi juga exposing abuses membongkar uh, penyalahgunaan korupsi pelanggaran ham perusakan lingkungan jual beli satwa secara langka sampai dengan yang terakhir adalah memobilisasi protes protes gitu untuk mengontrol sistem sosial sistem ekonomi maupun sistem politik di sebuah negara gitu nah um, kekuatan politik yang positif semacam ini telah diakui oleh banyak para sarjana di dunia gitu ya Larry Diamond tapi juga uh, sisi lainnya yaitu bentuk-bentuk uh, ancamannya itu juga terlihat nyata gitu ya dan ini yang disebut oleh sejumlah scholars misalnya Ron Daybird, sebagai cyber authoritarianism gitu jadi Media sosial dan teknologi yang baru ini itu bukan saja memfasilitasi ide-ide uh, demokrasi hak asasi manusia atau bahkan dalam istilah Larry Diamond pembebasan, tetapi sebenarnya juga memfasilitasi terciptanya otoritarianisme yang yang baru gitu dari mulai uh, pemblokiran akses surveillance uh, pem, uh, sampai dengan deteksi terhadap keberadaan para aktivis, kemana mereka pergi, dan penggunaan informasi-informasi yang diperoleh untuk kemudian melakukan tindakan kriminalisasi, legal action, atau bahkan non-legal action, seperti kekerasan. gitu. Dalam kasus di Indonesia, ini perdebatannya juga mirip. gitu. Saya tadi ditanya di lewat WhatsApp oleh Ross Tapsol, gitu. dia tanya bukunya mana, ini ada bukunya yang diedit oleh Rose Tapsell dan Edwin Jurens tahun 2017 diterbitkan oleh ICS ini juga membahas begitu banyak uh, kajian tentang sisi negatif dan juga sisi positif dari media sosial. Nah di dalam buku ini saya jelaskan trennya memang bersifat paradoks gitu. Jadi ada uh, kemajuan yang positif ya. Dulu kita ingat kasus uh, Facebooker mendukung KPK kasus menolong Ibu Prita sampai akhirnya semua orang merasa teknologi inilah yang akan membawa demokrasi Indonesia menjadi lebih baik. Kebebasan hak asasi manusia juga menjadi lebih baik gitu ya. Tetapi pada saat yang sama ternyata kajian-kajian terbaru memperlihatkan sisi negatifnya gitu ya. Tadi saya sudah sebut surveillance. Di Indonesia juga terjadi surveillance. Bahkan dalam satu istilah yang bercanda gitu sebenarnya. Dengan adanya teknologi seperti Facebook, itu operasi intelijen yang dulu dibayangkan dengan biaya besar, dengan pengerahan personel dalam jumlah yang banyak, itu tidak perlu dilakukan lagi. Karena para aktivis itu yang vokal, yang radikal, itu sudah dengan sendirinya memberitahukan secara terbuka di mana ia berada. Saya sedang di Bandara Soekarno-Hatta, saya sedang di Bandara Syakwala, saya sedang ada makan bersama teman di KVA, di Cafe B, saya ada di rumah, rumah saya di sini, saya punya urban farming, dan seterusnya. gitu. Jadi kecenderungan mengakuariumkan diri di dalam media sosial media itu, itu justru mengekspos para aktivis dalam bahaya-bahaya surveillance, dalam bahaya pengintaian, atau bahkan lebih jauh lagi, itu bisa berhadapan pada tingkat tertentu dengan kekerasan. Selain yang tadi, pertasan, hacking. Nah ini memang paradoks yang juga sudah dideteksi sejak awal undang-undang ITE -undang itu kan dulu dimaksudkan untuk menyelamatkan transaksi elektronik dari misalnya pencurian, penipuan gitu atau hacking misalnya gitu atau pornografi. Tapi kalau kita lihat statistiknya angka dari tahun ke tahun 2009 sejak undang-undang itu disahkan 2008, 2010, kemudian 2011, 2000 sampai dengan bahkan 2019 saya melihat kecenderungannya lebih banyak digunakan untuk memfasilitasi tuduhan-tuduhan pencemaran nama baik kepada para warga masyarakat yang vokal atau kepada para aktivis yang vokal itu. Dan jumlahnya dari tahun ke tahun cukup meningkat. Nah tentu kembali ke pertanyaan berita tadi, apakah dengan demikian menjadi lebih buruk? Ini tidak mudah menjawabnya. Sekilas kalau kita lihat angkanya dengan kenaikan orang, kenaikan jumlah orang di penjara, ditangkap, dikriminalisasi atau diretas, seolah-olah keadaan menjadi lebih buruk nah sebenarnya jawaban ini harus diuji di lagi dengan eh, pandangan kita pada seberapa jauh sebenarnya teknologi itu juga menyumbang pada sisi yang positif gitu dengan kata lain dengan teknologi semua orang menjadi lebih bisa bicara kan tidak perlu lagi editor misalnya kalau seperti di, dalam, dalam segi dunia media misalnya tetapi di sisi yang sama kita juga ditantang untuk mengukur secara adil apakah memang ini berarti Keadaannya menjadi lebih baik atau tidak gitu. Saya sendiri ketika e, menyimpulkan e, untuk kepentingan pribadi saya, saya lebih melihat sisi yang lebih negatif daripada sisi yang positifnya, dan itu yang membuat saya ketika itu mematikan Facebook saya secara permanen dan juga Twitter saya secara permanen gitu. Nah, saya masih punya Instagram karena waktu itu saya melihat sisi sisi positifnya masih ada relatif tidak politis gitu, meskipun sekarang sudah mulai ada dimensi-dimensi politis, bahkan Instagram pun kemudian diadop, diakuisisi oleh 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 Facebook uh, uh, misalnya gitu. Itu yang 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 saya kira uh, kurang lebih memang ia memfasilitasi keduanya, ia mendorong uh, orang untuk bisa berekspresi, menyebarkan informasi, uh, sampai dengan memobilisasi protes lewat media sosial. Tapi juga pada saat yang sama, tanpa ada semacam uh, koreksi dalam dunia nyata, dunia real terhadap sistem politiknya, sistem hukumnya, maka itu akan akan hanya membawa orang untuk tiba pada kerentanan tadi, pada kerentanan untuk bisa uh, di diberangus di, di uh, kebebasan uh, berekspresinya gitu. Oke, okay. uh, Bang Usman, kalau gitu tadi kita bahas nih kerentanan dan kalau boleh saya simpulkan sekarang berarti aktivis itu yang vokal yang menempatkan dirinya di dalam akuarium dan lebih banyak sharing itu sebetulnya menjadi salah satu pihak yang paling rentan terhadap isu gangguan digital ini ya gangguan keamanan ini benar atau enggak Iya, persis gitu. Okay. Kecuali memang itu ada dalam satu kesadaran. Saya dulu pernah mengakalinya dengan cara kalau saya hari ini di Aceh Uh, maka posting saya tentang Aceh itu mungkin satu dua hari kemudian jadi setelah saya tidak di Aceh sebenarnya gitu okay. uh, dan seterusnya gitu ada banyak cara untuk mengakali itu mengganti okay. password atau menggunakan manager password seperti LastPass misalnya itu itu cara-cara teknis tapi seluruhnya itu adalah Inovasi manusia yang secara teknologi pun oleh ahli teknologi lainnya itu bisa dibongkar, bisa direntas gitu. Saya email untuk untuk keperluan tertentu, saya punya proton misalnya gitu. Tapi lagi-lagi tidak ada jaminan juga bahwa apa yang kita lakukan itu bebas dari eh, dari global surveillance misalnya gitu. Kalau kata pepatah Nietzsche dulu itu segala bentuk inovasi baru dari teknologi sebenarnya hanya manifestasi dari keserakahan yang baru dari manusia. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya keserakan ekonomi lewat inovasi teknologi gitu. Meskipun sejarahnya juga ada soal perang dalam sejarah ran di Amerika, tapi itu juga perang dalam konteks mengakses sumber-sumber ekonomi di negara-negara tempat di mana perang itu dilakukan. Nah di dalam kasus Indonesia orang lupa bahwa kemajuan-kemajuan demokrasi, kebebasan hak asasi yang sebenarnya terlihat di media sosial itu itu sudah terlebih dahulu terjadi di dunia yang real. Dengan kata lain, kemajuan yang kita rasakan bukanlah pertama-tama karena teknologi itu sendiri. Jadi, revolusi di Tunisia atau di Mesir itu terjadi bukan karena kita mengadopsi teknologi yang baru. Seperti Facebook atau Twitter, tetapi kita mengadopsi perilaku yang baru. Perilaku apa? Perilaku yang anti-otoritarian, anti korupsi, anti pengrusakan lingkungan. Nah, perilaku itulah yang mengendalikan bagaimana teknologi akan digunakan. Jadi, kalau di luar teknologi itu masih kita lihat adanya kekakuan ideologis yang dominan di negara, misalnya, maka situs-situs yang dianggap kritis kiri atau uh, sangat kritis itu akan disensor atau selama di 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 luar teknologi itu sistem penegakan hukumnya masih sangat lemah maka ia dengan mudah dipaksa oleh katakanlah elit-elit atau oleh oleh oligarki bukan hanya di tingkat nasional tapi di tingkat lokal seperti kasus Sulawesi beberapa tahun yang lalu di mana orang-orang yang mengkritik mengkritik gubernur atau bupati atau wali kota itu bisa berhadapan dengan kriminalisasi dan yang kedua yang lebih parah dari itu adalah digeruduk secara fisik secara kekerasan gitu diserang oleh preman gitu ya bahkan saat kasus yang cukup terkenal saya kira kasusnya eh, eh, di Makassar di mana ia sedang talk show di sebuah televisi ia kemudian digeruduk oleh preman karena postingnya atau dalam statusnya itu jadi Kasus-kasus yang terbaru, seperti yang tadi disebutkan, kasus Raffio, kasus Ananda Badudu, itu hanya kelanjutan dari tren yang sudah ada sebelumnya. Jadi, sejak zaman SBY, undang-undang itu ada. Undang-undang itu telah memfasilitasi elemen konservatif di dalam negara, bahkan di dalam kelompok masyarakat, ditambah dengan lemahnya penegakan hukum untuk melemahkan kebebasan berekspresi gitu. Di era Jokowi itu juga sudah terlihat. Saya kira dalam lima tahun pertama ada ratusan kasus dalam catatan Amnesty database belum dirilis itu ada 169 kasus kriminalisasi terhadap ekspresi yang dianggap mencemarkan nama baik atau menghina atau menyebarkan informasi bohong di media sosial. Dari 169 kasus itu, mayoritas itu ditujukan kepada Pak Jokowi sebagai presiden. Ada sekitar 69 kasus kalau tidak salah. Nomor yang kedua adalah yang dianggap menghina institusi, misalnya institusi kepolisian atau menghina Kapolri gitu. Itu dalam lima tahun pertama pemerintahan Jokowi. Jadi yang sekarang kita lihat ini hanyalah satu kontinuasi, satu satu keberlanjutan yang sudah bisa diperkirakan sebelumnya gitu. Tempo minggu lalu menyebut kasus Rafiu, kasus pemukulan aktivis Gus Durian sampai dengan pembubaran Posko Kedaulatan Pangan di Jogja sebagai refleksi dari wajah otoriter pemerintahan Jokowi gitu. Nah, ini sudah dideteksi oleh para sarjana, Tom Power juga menulis beberapa tahun lalu tentang kecenderungan otoritarian dari pemerintahan Jokowi termasuk di dalamnya menyalahgunakan perkembangan dengan teknologi untuk uh, melemahkan uh, kemerdekaan berekspresi yang sebenarnya dijamin oleh konstitusi kita. Gitu. Ini yang saya kira kita harus waspadai untuk para aktivis uh, untuk bisa menggunakan media sosial dengan lebih uh, efektif dan dengan lebih aman. Gitu. Oke, okay. Bang Usman, kalau gitu dikit aja tadi kan menyebut Tunisia dan beberapa negara sama daerah lainnya. Nah, secara global maupun nasional, uh, kekerasan digital apa sih yang Bang Usman sering temukan di lapangan terhadap uh, aktivis atau mungkin para pengguna secara umumnya? Mungkin aktivis lah. Ya. Ya. Saya ambil contoh di Papua, misalnya. Gitu. Um, meskipun aktivis-aktivis Papua yang uh, kritis uh, telah berkali-kali mengganti password, sangat mudah tetap saja untuk uh, misalnya Uh, intelligence uh, me mengintai mereka, atau bahkan di tingkat tertentu, uh, menggunakan kekerasan untuk mengeliminasi mereka. Untuk pengintaian atau untuk pemonitoran, saya ambil contoh websitenya: suara uh, Itu suara papua.org. Itu satu situs yang waktu itu Octavianus, Mote, eh, Octavianus Pogao Octavianus Pogau, menceritakan kepada saya betapa ia bangga sekali begitu banyak visitorsnya. Saya katakan, coba kita cek pakai yang paling sederhana dengan Google Analytics setelah dicek ternyata 83 persen pengunjungnya itu dari IP address Kementerian Pertahanan nah, itu berarti yang mengakses situsnya itu bukanlah regular users bukan pengguna-pengguna biasa atau warga masyarakat biasa atau aktivis mungkin ada tapi prosentasinya itu di bawah 15 persen yang mayoritas justru dari Kementerian Pertahanan dan itu artinya aparatus keamanan TNI intelijen dan polisi itu yang lebih banyak mengakses situs tersebut itu yang pertama yang kedua adalah Kasus pembunuhan aktivis-aktivis eh, Komite Nasional Papua Barat, ini adalah satu organisasi pemuda dan para mahasiswa di Papua yang dalam 10 tahun terakhir itu sangat efektif dalam memobilisasi, demonstrasi melalui media sosial, khususnya melalui Facebook. Mereka punya Facebook group yang jumlahnya dari mulai ratusan sampai di atas 8 ribu. Dari moderatornya hanya satu orang, itu menjadi beberapa orang persis ketika moderasi itu dibuka ke beberapa orang, orang bisa menyamar menggunakan identitas akun yang palsu, menggunakan nama seorang pahlawan Papua untuk bisa masuk menjadi admin dan kemudian me melakukan semacam espionase gitu dan mematikan akun itu sendiri. Itu mungkin terlalu teknis. Yang agak politis adalah beberapa pembunuhan seperti eh, kasus Martinus Johame di Sorong. Ini adalah seorang aktivis yang relatif masih berusia muda, 26 tahun, rambutnya gimbal. Dan sering memobilisasi anak-anak eh, mahasiswa, termasuk pelajar, warga di Sorong dalam memprotes kebijakan-kebijakan eh, Jakarta. Dan di hari di mana ia mengumumkan, eh, misalnya mengumumkan eh, rencana untuk eh, turun ke jalan, malamnya ia di-inbox lewat Facebooknya oleh orang yang mengaku wartawan. Ia sadar itu bisa bahaya, ia sempat melaporkan kepada ketuanya, Victor Yemu, tapi ia tetap lanjut melakukan pertemuan oleh, dengan orang yang mengaku wartawan tersebut. Ternyata yang terjadi adalah ia tidak pulang sampai keesokan harinya, sampai ke enam hari kemudian ia baru kemudian ditemukan dalam keadaan mati dan dengan penuh luka siksaan. Di situ satu contoh kasus di mana Keberadaan seorang aktivis yang dianggap vokal, dianggap radikal, dianggap eh, berbahaya bagi kepentingan ekonomi atau kepentingan politik dari sebuah kekuasaan, itu bisa dengan mudah terfasilitasi oleh teknologi yang semacam itu. Nah, ini yang kurang disadari, biasanya aktivis jawabannya gini, yang namanya kita aktivis itu kita udah siap, kita udah siap bang, risiko mati, gaji kuli, kerja rodi, itu kita udah siap bang itu memang resiko. Nah itu jawaban yang menurut saya hanya mencerminkan pengalaman yang pendek menjadi seorang aktivis gitu untuk untuk bisa mem membahayakan diri dan keluarganya sebenarnya bukan hanya dirinya tapi juga keluarganya yang saya kira sangat rentan kalau kita membiarkan dimensi privasi dalam kehidupan kita untuk terekspos dalam media sosial kita nggak pernah tahu siapa yang memfollow kita siapa yang memview kita siapa yang Likes kita gitu, bisa saja menggunakan nama yang seolah-olah kita kenal, kita baik gitu, tapi itu uh, tidak ada jaminan. Saya kira di Eropa Timur, uh, di Eropa Barat, bahkan juga banyak sekali penyalahgunaan identitas, pencurian identitas gitu ya, untuk tujuan-tujuan uh, yang buruk gitu ya, uh, oleh kekuasaan, oleh perusahaan, atau oleh sindikat uh, kriminal gitu. Oke, okay, uh, makasih Bang. Nanti uh, karena tadi baru ngobrol soal sisi jurnalis, saya mau pindah dulu nih ke Mbak Ika. Mbak Ika sebagai uh, jurnalis, boleh tolong di-share nggak pendapatnya terkait isu keamanan digital buat para aktivis? Iya, uh, apa yang disampaikan uh, Bang Usman itu memang benar begitu ya, bahwa aktivis dan termasuk jurnalis itu memang menjadi salah satu pihak yang sangat rentan begitu mengalami kekerasan baik itu kekerasan online yang kebanyakan itu juga akan diikuti dengan uh, kekerasan secara fisik begitu ya nah um, apa kawan-kawan jurnalis karena memang kemudian um, kebiasaan kemudian berubah begitu ya dari dulu yang konvensional kemudian sekarang memakai, memakai teknologi digital gitu ya untuk memproduksi uh, berita untuk liputan dan uh, otomatis menggantungkan digital untuk menyimpan dokumen-dokumen yang itu berrelasi dengan uh, apa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan uh, investigasi dan sebagainya mau nggak mau bahwa Uh, mau nggak mau harus concern gitu ya terhadap keamanan uh, digital. Hmm, beberapa kasus yang terjadi kan mengalami uh, pertasan, kemudian situsnya dihack, kemudian mengalami doxing dan persekusi online begitu. Nah, hmm, ini semua menjadi kekhawatiran bersama. Makanya kemudian uh, safe salah satu concernnya. Juga memberikan uh, training, begitu ya, uh, memberikan pelatihan gitu soal keamanan digital, utamanya terhadap aktivis dan jurnalis, begitu. Nah, memang hmm, mengganti password dan sebagainya itu memang teknis, ya. Tapi sebenarnya yang tadi dimensi sama Bang Usman adalah ini juga menyangkut uh, habit kita, gitu kan, sehari-hari. Cuma kita terus-menerus uh, mengganti password, kemudian kita mengaktifkan. Um, apa autentifikasi dua faktor tapi kebiasaan kita masih sering mengekspos uh, kehidupan pribadi misalnya begitu ya um, apa mengekspos nomor telepon mengekspos alamat mengekspos uh, secara real time kita sedang Entan, gitu kalau saya mengatakan bahwa eh uh, apa teknis-teknis seperti itu ya kita kita harus tahu begitu ya bagaimana untuk mengamankan diri secara online tapi yang penting adalah bagaimana kebiasaan kita sendiri gitu di online begitu karena semakin kita mengumbar uh, data pribadi kita berarti itu semakin mudah juga gitu kita mengalami Uh, kekerasan secara online dan bentuk-bentuk ancaman yang lain begitu. Oke okay, Mbak, makasih uh, Mbak. Kalau gitu, selain udah masuk ke teks lagi, mungkin aku mau balik lagi nih ke Pak Ono. Pak Ono, tadi kan dikit-dikit <laughs> ya Pak ya. <laughs> kan tadi uh, kalau misalkan Pak Ono menyebutkan banyak orang yang sebenarnya masih belum ngerti ini, kalau informasi informasi pribadi itu sebetulnya tanpa kita umbar pun sudah banyak yang di ketahui banyak yang dilihat oleh perusahaan atau platform atau bahkan pihak-pihak lain -pihak yang iso. Nah, uh, gimana sih cara taunya kalau misalkan seseorang itu lagi jadi korban hacking, Pak? Eh, uh, oke. Okay. Cuman sebelum jawab yang itu, tadi penasaran juga sih. Uh, Pak Usman aktivis sampai mati segala macam, tadi Bu Ika ngomong kayak gitu jujur sih kayaknya anda-anda itu perlu belajar jadi hacker cara... ini hacker dia bisa nyerang dan dia bisa nggak ketahuan gitu jadi gimana caranya bisa jadi aktivis nyerang tapi nggak ketahuan kalau bahasanya orang Deplu Kementerian Luar Negeri eh, teknik yang dipakai adalah teknik-teknik proksi. Pernyataan. Jadi kalau di depan kan ada proxy tuh, proxy kan perantara. Jadi kita selalu mainnya proxy sih. Terus kalau kita lihat hacker, selalu kita tidak pakai identitas yang benar. Jadi kita biasanya pakai nama panggilan, call sign atau apa nama panggilannya. Bisa jadi apalah, eh, jadi call sign-nya macam-macam. Jadi pakai call sign. Dan kita saling tahu si ini tuh siapa call sign-nya. Tapi orang normal nggak tahu dia siapa, nggak ketahuan. Jadi di dunia kayaknya anda, Anda itu terlalu transparan banget. Terlalu lugu, akhirnya kelihatan. Semua. Jadi, itu yang pertama yang saya lihat. sekintas masalahnya, masalah itu sih karena mikir, masalah idealisme juga ya. Harus ini akhirnya kita transparan semua. Akhirnya, ya ya udah bubar dah. Kalau hacker parah banget, kita ketutup banget. Tadi pertanyaannya apa? Gue lupa, Lu nanya apa sih? Gue lupa, gimana tahunya sih, Pak? Kalau misalkan ada... Usahakan oh. account saya di diretas amit amit ya oh. itu Pak. Usahakan account saya diretas, saya tahunya gimana sih Pak? Oke. Okay. Uh, yang yang kalau account diretas tuh uh, akan kera kalau udah two step authentication yang dijalankan itu kerasa karena dia akan kirim SMS atau segala macam ya. Uh, tapi jujur nih, dunia hacker biasanya tujuan hidupnya ada dua. Satu adalah cari duit atau fulus. Yang satu lagi tapi dan yang jarang banget ya urusan politik. Jujur, politik itu kecil banget sih. Jadi sangat sedikit sekali hacker yang tujuan hidupnya buat politik. Sebagian besar cari duit. Gitu ya. Jadi pertasan biasanya dihajar terutama urusannya duit. Jadi kartu kredit lah, OVO lah, apa segala macam. Tapi kalau ada two step authentication-nya itu kelihatan banget. Uh, saya juga waktu itu pernah ngelihat sendiri sih akun saya hampir dihajar sama orang. Uh, kok gue nggak bisa masuk masuk? Kok uh, mau masuk ini kok jadi nggak bisa bisa? ya sialan lagi di brute force nih akun gue sialan. Tapi nggak bisa karena password saya kan rada ajaib. Jadi nggak bisa. Jadi kelihatannya dari situ. Tapi itu dari sisi account. Jadi ngelihatnya kayak gitu banget. Yang bakal Anda bakal mungkin nggak kerasa di retas adalah handphone. Handphone kita kadang-kadang kita nggak tahu kita diretas. Retasnya kira-kira tekniknya adalah masukin trojan, masukin virus ke dalam handphone kita, dan virus itu akan ngambil informasi dari handphone. Uh, bikin virusnya nggak susah sih sebenarnya, bisa pakai uh, MS, uh, MSF Venom, terus kita bisa bikin virusnya, APK-nya bisa masuk, uh, tadi lewat kiriman gift apa segala macam bisa masuk, uh, dan kita-kita kalau lagi gilanya keluar, kita bisa ngelihat Uh, tolong buka kamera depan keluar gambar kamera depan kamera belakang keluar gambar kamera depan SMS keluar nah ciri khasnya apa handphone yang sampai di take over seperti itu ciri khasnya gampang banget sih paling sederhana adalah lihat power consumptionnya konsumsi listriknya konsumsi baterainya kalau dia uh, tiba-tiba aktif terus padahal kondisinya standby layar hitam kok ini aktif gitu ada uh, nggak beres sudah solusinya gimana solusinya gampang sih sebenarnya di-reset, di-nolin. Tapi di-backup dulu semua gambar-gambar segala macam. Uh, di-nolin. Cuman itu aja sih. Ciri khasnya seperti itu. Kalau mau ngeliat. itu Mudah-mudahan bisa menjawab. Bre, silahkan. Okay. Lanjut dikit lagi, Pak. Uh, kan tadi kan kita ngobrol soal uh, peretasan account, Pak. Hacking hmm. account. Terus bedanya antara peretasan, hmm. pengambil alihan account, sama akses unauthorized access itu gimana sih pak bedanya? Apa itu sebenarnya sama aja tapi karena bahasa lebih fancy jadi katanya beda gitu pak? Kalau buat gue pokoknya lu lagi oh. sial aja. <laughs> <laughs> buat saya sih sama aja kalau buat si Ono ya. Buat saya sih nggak beda-beda jauh satu sama lain. eh uh, peretasan kan prosesnya ya, proses kita ngejebolin. Uh, tadi apa, take over ya, Cover, cover ya udah uh, passwordnya diambil, terus nomor te uh, telepon buat autentikasinya diambil, terus pertanyaan buat autentikasinya dirubah. Udah kacau tuh, udah take over. Uh, satu lagi, apa sih? Lupa gue tadi ngomong apa sih? Lu Unauthorized access, Pak. Unauthorized access ya. Itu termasuk yang proses tadi ya. Jadi dia masuk ke account yang harusnya dia tidak punya hak buat masuk kira-kira cuma gitu aja. Tapi intinya semuanya sama sih. Lu lagi sialan. Apes ya Pak ya? Apes. <laughs> Apes itu gara-gara sering share info pribadi atau mungkin sharing-share info-info yang sebetulnya bisa menunjukkan kelemahan kita. Bener gak sih Pak? Kalau saya boleh ngambil kesimpulan kayak gitu. Uh, iya. Uh, jadi uh, jujur, kebanyakan jebolnya lewat email awalnya. Hmm. Terutama Yahoo nyebut gue, Gawat. nggak boleh nih harusnya. <laughs> jadi kebanyakan gitu. Uh, jadi apakah itu Facebook, YouTube dan sebagainya? Ini banyak yang banyak banget yang nangis ke saya soalnya, oh no, akun Facebook saya diambil orang. Iya, <tuh>. lewat mana Ya jebol di emailnya. Jadi emailnya di Yahoo. Terus dia ngejebolin uh, Facebook. Uh, kebanyakan di situ jebolnya, gitu kira-kira. Oke okay, pak, kalau gitu um, saya geser dulu nih ke Bang Usman sama Mbak Ika. <laughs> Tadi kan Pak Opono cerita soal uh, para aktivis itu sangat idealis sehingga sering bersikap sangat transparan. Kira-kira ini nih karena memang kurang ada pengetahuan digital atau gimana sih menurut Bang Usman sama Mbak Ika? Mungkin Bang Usman dulu. Uh, <laughs> Ya bebas sih kalau yang lain, tapi bisa dua-duanya sih Bre. Dalam pengertian yang pertama memang kurang yakin bahwa mempelajari seluk-beluk digital itu akan menolong kita gitu, karena biasanya mereka juga sudah punya beban kerja yang sangat besar. Untuk mengurusi pendampingan, pengorganisasian, investigasi lapangan, sampai dengan advokasi, itu semuanya menguras waktu yang sangat besar gitu. Sehingga untuk membaca hal yang baru, apalagi referensinya kan juga kebanyakan bahasa Inggris misalnya itu, juga hampir tidak ada waktu mungkin gitu. Selain yang tadi saya katakan bahwa yang namanya aktivis kalau mati ya resiko itu, itu ada ada semacam sedikit mentalitas semacam itu yang saya kira sudah berusaha banyak dirubah oleh oleh berbagai aktivis HAM, oleh organisasi HAM dengan mengadakan pelatihan-pelatihan tentang digital security dan seterusnya. gitu. Tapi yang kedua, di luar soal itu, saya kira memang perkembangan teknologi yang ditemukan oleh para penyerang itu juga terus berkembang. Gitu. Jadi ketika mereka, para cyber attackers misalnya, gitu, hackers, taruhkan, melihat kita berubah atau berpindah dari WhatsApp ke Signal, misalnya, maka mereka juga akan menarget Signal, gitu, atau ketika kita aktivis, misalnya, mulai ber mengubah teknologi VPN kita, maka mereka juga akan mulai memblokir VPN teknologinya, gitu, atau ketika orang sudah mulai menggunakan Tor Browser, gitu maka mereka juga akan mentargetkan traffic tor itu sendiri. Nah, ini ada satu tips yang yang pernah diberikan oleh teman saya aktivis tapi di Amerika, dia bilang kalau ada tren orang pindah ke signal, sebaiknya kita nggak ke signal. Kalau ada tren orang mengubah menuju ke teknologi VPN, sebaiknya kita nggak. Gitu. Jadi teknologi yang dipantau dalam surveillance itu biasanya yang 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 ditarget adalah arus besarnya itu gitu. Itu yang saya kira Hmm, sering terjadi meskipun tidak selalu gitu. Nah ini yang eh, yang yang juga eh, tidak serta merta kalau kita udah eh, memiliki perangkat eh, pengaman yang memadai, manajer password yang memadai, maka kita akan aman gitu. Itu juga nggak nggak serta merta. Kadang-kadang juga kita sulit kan membedakan mana kritik yang yang berbahaya, yang tabu, baik itu secara politik misalnya atau secara agama misalnya gitu. Itu kan juga sulit membedakannya. Nah, itu tergantung kadang-kadang kultur dari satu kelompok masyarakat yang 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 melingkupinya. Kalau teman-teman ingat kasusnya Alexander Aan misalnya di Sumatera Barat di Darmasraya, dia hanya memposting beberapa tulisan tentang islamologi, tentang kritik Islam. Dia sendiri orang Islam, meskipun belakangan dia merasa mulai baca Richard Dawkins, dia mulai merasa uh, lebih ateis gitu. Nah ada kelompok masyarakat di sekitarnya yang yang tidak suka itu, lalu menggeruduknya, menganiaya dia, dan akhirnya ia harus dievakuasi ke kantor polisi. Sampai di polisi, polisi mengatakan ini dilakukan untuk melindunginya, untuk mengevakuasinya. Tapi sehari setelah itu ia justru dikenakan undang-undang penodaan agama. Jadi bukan hanya undang-undang misalnya ITE, tapi juga undang-undang penodaan agama itu juga bisa sangat rentan digunakan untuk menyalahgunakan uh, kebebasan semacam ini gitu. Jadi atau kasus Rafiu, kalau kita baca posting tweetnya Rafiu, apalagi tulisannya di Tirto ID, saya nggak melihat anak ini punya satu bakat untuk mengkritik secara tidak sopan misalnya atau mengkritik dengan cara yang brutal gitu. Justru yang sebaliknya saya dapatkan kesan dari Raffio adalah ia mengartikulasikan gagasan dan kritik-kritiknya itu dengan penjelasan dan bukti-bukti yang ilmiah. Gitu. Jadi ini sesuatu yang juga uh, bisa dikatakan tidak hitam putih gitu untuk aman sisi uh, kontennya gitu ya. Kalau sisi kontennya juga sudah aman relatif tergantung tergantung pada dari pemerintah. Kalau sudah sangat antisparatis misalnya atau e, anti pada kritik-kritik terhadap ortodoksi agama, maka yang terjadi adalah e, pembalasan dengan kriminalisasi atas pasal-pasal makar misalnya atau undang pasal-pasal penodaan agama misalnya atau pasal penghinaan bahkan penghinaan presiden sekarang sudah mulai dihidupkan lagi baik itu dengan rancangan Kuhp HP yang baru maupun dengan Telegram yang tadi uh, sudah disebut oleh Ika. Saya kira kasusnya bukan lagi 20 30 dalam kasus Telegram itu. Kepolisian saja itu sudah mencatat uh, sampai 99 kasus gitu. Nah, independensi kepolisian ini juga faktor lain gitu. Kalau kepolisian itu independen bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan mereka yang berkuasa atau yang memerintah gitu di dalam pemerintahan dengan kepentingan masyarakat. Yang harus diayomi, yang harus dilindungi oleh kepolisian, mungkin gak akan jadi masalah. Yang jadi masalah, kalau dekat dengan bupati, dekat dengan gubernur, atau dekat dengan pengusaha tertentu, yang ketika dikritik oleh warganya atau oleh pegawai negeri setempat, dan mereka tidak terima kritik itu, maka legal threat itu ancaman legalnya itu lewat pasal-pasal kriminalisasi maupun non-legal threat itu dengan mobilisasi preman itu bisa bisa akhirnya menimpa atau dialami oleh uh, warga atau aktivis yang vokal tersebut gitu. Jadi faktornya cukup beragam, Bre. Oke, siap, siap. Uh, si bang memang <laughs> ini pelik banget ya berarti ya R teknologi itu terkadang malah malah membuat hidup kita juga semakin kompleks bukan hanya memudahkan. Uh, mungkin geser dikit ke baik Ika. tanggapannya dong mbak terkait isu yang sama terkait uh, keamanan digital dan pengetahuan uh, digital hygiene buat para aktivis. Uh, iya. memang di mm, satu sisi kemunculan media sosial ini memang sangat uh, membantu untuk aktivisme begitu ya jadi media sosial uh, sangat memudahkan kita untuk menggalang masa begitu ya, misalnya kita ingat di awal-awal uh, apa tentang Bu Prita gitu ya, kemudian untuk solidaritas terhadap KPK begitu ya, itu yang uh, bisa mendapatkan respon yang bagus gitu kan dari dari netizen gitu kan, dari warga net. Nah itu kemudian Uh, berlanjut bagaimana kemudian medsos banyak dipakai uh, untuk gerakan-gerakan aktivisme ini dalam persoalan lingkungan, dalam mengembangkan diversity misalnya, uh, soal anti-korupsi, dan sebagainya, uh, begitu kan. Nah, tapi memang uh, uh, sejauh ini memang ada gap, gitu ya. Tidak banyak update soal uh, digital security yang kemudian dimiliki, begitu, oleh teman-teman aktivis gitu. Nah, ini pentingnya memang hmm, apa uh, berjejaring begitu ya antar organisasi uh, SafeNet ini yang sudah melakukan begitu untuk training-training digital uh, security uh, terhadap organisasi-organisasi aktivis baik yang di Jakarta maupun di daerah. Tapi memang lagi-lagi tantangannya. Uh, yang berat ini belum lagi kita ngomong surveillance begitu ya, itu yang dilakukan oleh uh, negara misalnya. Itu kan hal-hal yang uh, tidak hanya selesai dengan hanya sekedar uh, digital security yang tadi uh, apa dijelaskan secara teknikal begitu ya. Nah karena ini sudah menyangkut bagaimana uh, kekuasaan bisa bisa memata-matai kita dari dari banyak aspek begitu kan karena misalnya dengan kita terhubung um, melalui telepon misalnya melalui sms nah itu kan hal-hal yang sangat mudah misalnya untuk untuk menjadi salah satu perangkat uh, surveillance begitu dari negara begitu kan nah ini hal-hal lain yang masih menjadi tantangan belum lagi tantangan kedepannya ini um, kita tahu ada RUU keamanan cyber misalnya yang di satu sisi niatnya ingin mengatur tata kelola dan keamanan begitu tapi di sisi lain kita akan melihat uh, ada lembaga yang akhirnya menjadi superioritas untuk mengatur uh, tata kelola ini begitu kan uh, kedepannya lagi bagaimana dengan revisi uh, apa rancangan undang-undang kita hukum pidana misalnya itu menjadi tantangan-tantangan baru yang ini semakin menambah Uh, apa ancaman begitu terhadap para aktivis karena banyak sekali beberapa pasal yang di dalamnya yang itu memuat bagaimana uh, apa ancaman untuk mereka yang mm, penghinaan terhadap presiden misalnya meskipun itu sama mahkamah agung uh, sebelumnya sudah sudah dibatalkan dan sebagainya nah artinya kedepannya ini apabila memang kita uh, apa tidak concern sama ini artinya uh, ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan bagaimana kita berinternet ini tidak hanya tidak hanya eh, apa bisa menjadi bisa menjadi tantangannya jegalannya itu di Undang-undang ITE tapi akan semakin banyak undang-undang ke depannya begitu ya yang akan membatasi kebebasan berekspresi kita. Nah, ini menjadi menjadi <guluh> apa pekerjaan rumah bersama bagaimana kita bareng-bareng begitu ya untuk menjegal berbagai proses ini, Prim. Oke, okay, uh, tadi kan mumpul lagi di sini nih Mbak, kita bahasnya. Mm -hmm. uh, boleh share dikit nggak, Mbak? Kalau tadi banyak sekali isu terkait kekuasaan pihak yang mungkin punya capital sources yang lebih besar, itu uh, kaitannya dengan kekerasan digital kepada aktivis atau tadi kan pak Onos juga bahas bahwa banyak nih bahwa kalau politik itu motifnya adalah motif yang paling sedikit dibandingkan motif uh, ekonomi finansial yang lebih tinggi mengakibatkan uh, kekerasan digital. Nah kalau misalkan tadi bahas soal kekuasaan dan segala macam hmm. itu seberapa besar sih mbak kasus seberapa signifikannya sih? Ya kita sih melihat pada tahun 2018 begitu ya yang kita kumpulkan uh, mengenai data pemidanaan itu nomor satu itu malah pemidanaan karena defamasi gitu ya ujaran kebencian hmm. dan pasti ini irisannya tidak jauh-jauh uh, um, dari persoalan uh, politik juga gitu kan. Nah yang kedua itu soal ujaran kebencian. Nah justru yang yang apa menyangkut bagaimana relasi untuk mencari keuntungan duit dan sebagainya kalau di data itu masih kalah gitu ya dengan defamasi dan ujaran kebencian ini gitu ya mungkin juga memang ini tidak banyak terungkap gitu ya karena Uh, ini kan menyangkut bagaimana warganet uh, sadar atau tidak untuk melaporkan kasus ini begitu ya ke kepolisian tapi kita uh, melihat deformasi dan ujaran kebencian ini tahun 2018 yang data kita miliki itu memang uh, paling besar gitu ya dan ini memang berkaitan sekali bagaimana uh, sisi dimensi politik kita bagaimana pejabat-pejabat daerah kita karena pejabat daerah uh, sorry maksudnya pejabat publik itu menjadi posisi-posisi yang Cukup besar, gitu ya, sebagai pelapor, gitu. Nah, ini kan menyangkut kerja-kerja aktivis, begitu ya, bagaimana aktivis yang melakukan kritik publik terhadap kebijakan-kebijakan terkait lingkungan, terkait uh, anti korupsi, atau um, terkait banyak hal, begitu ya, yang menyangkut hak asasi manusia, begitu. Nah, biasanya itu akan um, banyak kena di deformasi atau uh, ujaran kebencian, begitu. Nah, ini menunjukkan sebenarnya. Uh, apa kegaduhan yang banyak uh, timbul dan di apa pemberitaan maupun media sosial ini memang hmm, tidak akan pernah jauh dari kasus ini meskipun kasus yang jalan ekonomi dan sebagainya itu terjadi gitu ya tapi aspek pentingnya ini akan bersangkut paut dengan uh, kondisi demokrasi kita gitu ya karena kebebasan berekspresi di online ini yang sudah dijamin oleh konstitusi kita menjadi uh, salah satu cara bagaimana bisa mewujudkan uh, apa bangsa yang demokrasi begitu artinya karena ketika pembungkaman ini terjadi secara online ini juga uh, akan menyangkut bagaimana kebijakan publik yang akan dibuat yang itu tidak tidak melibatkan uh, dari partisipasi masyarakat Uh, terutama teman-teman aktivis yang bergelut dengan isu itu, jadi ini harus menjadi concern, dan ini penting uh, meskipun tadi Pak Onom menyebut uh, ini kecil, tapi ini sebenarnya uh, sesuatu yang akan menentukan, gitu ya, bagaimana demokrasi kita ke depan, bagaimana ini menyangkut kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Gitu. Oke, makasih, Mbak. Makasih, uh, kalau tambahan kalau, dikit. Kalau gitu mungkin bisa di share satu atau tiga satu sampai tiga deh kasus yang cukup konkret terkait kekerasan ya, digital ini yang mungkin bisa jadi uh, tolak ukur apa sih yang harusnya aktivis hindari dan lakukan? Hmm, yang menonjol mungkin yang uh, kawan-kawan ingat misalnya. Uh, ini ya Mas Dandi Laksono misalnya ya, karena dia jurnalis kem aktivis juga yang cukup populer di kalangan uh, anak muda begitu ya. Uh, dia ini dua kali uh, dua kali dilaporkan dengan undang-undang ITE gitu kan, yang terakhir di 2019, yang pertama itu sekitar tahun 2017, 2017 ini ketika dia menulis uh, status soal Megawati gitu ya kemudian yang 2019 ketika dia mempost beberapa foto yang itu mengungkapkan tentang um, sejumlah warga yang tewas gitu ya dalam apa kerusuhan di Papua begitu nah hmm, kemudian banyak uh, apa para buzzer yang uh, um, menyatukan kredibilitas postingan Mas Dandi ini dan itu dianggap hoax begitu ya. Veronica Koman juga me, apa, mengalami hal yang sama dengan pemidanaan undang-undang ITE kemudian beberapa postingannya itu dianggap hoax begitu. Nah saya kira banyak sekali kasus-kasus um, pelanggaran uh, apa kebebasan berekspresi yang terjadi yang ini harus menjadi concern kita bersama begitu ya. Bagaimana persoalan-persoalan keamanan digital ini hmm, harus um, kita apa um, menjadi perhatian bersama begitu ya, baik antara teman-teman uh, aktivis dan sejumlah organisasi yang concern di. Oke, okay, makasih Mbak. Uh, aku mau geser dong sedikit ke Bang Usman. Bang Usman, tadi kan baiknya bahasnya soal di Indonesia. Kalau di negara-negara lain nih, Amnesty. Concern nggak sih terkait isu yang serupa? Karena kan kayak beberapa waktu lalu Jamal Khashoggi di uh, Turki yang nggak salah jadi, jadi korban. Ini serupa nggak sih kasus-kasusnya seperti itu atau atau ada kasus-kasus lain terkait keamanan digital yang lebih mengkhawatirkan? Uh, sebenarnya kasus Jamal Khashoggi itu justru memperlihatkan sisi positif dari media sosial, dari teknologi ya. Hmm, hmm. Nah, yang saya maksud positif adalah kita jadi tahu bahwa Jamal Khashoggi itu benar-benar masuk ke konsuler Saudi Arabia di Turki itu lewat CCTV. Yang itu kan disangkal oleh konsuler Saudi Arabia di awal bahwa ia tidak pernah masuk ke dalam. Tapi yang kedua, ini faktor manusia yang akhirnya yang, yang jauh lebih penting, yaitu tunangannya Jamal Khashoggi yang kebetulan berada di luar konsuler itu menunggu Jamal Khashoggi untuk, untuk keluar. Nah, tanpa ada faktor human witness, saksi dari manusia semacam ini, saya kira juga sulit, gitu. Nah, teknologi hanya membantu saja apa yang dibuktik, apa yang ingin dibuktikan oleh istrinya, Jam, uh, tunangannya Jamal Khashoggi, gitu. Jadi, itu sisi positifnya, gitu. Nah, meskipun kalau tidak ada, uh, katakanlah tidak ada uh, istrinya Jamal Khashoggi, teknologi bisa dimanipulasi, bisa ditiadakan, bisa di, dan seterusnya, gitu. Nah, yang kedua yang sebenarnya di, dikhawatirkan oleh Amnesty belakangan ini adalah global surveillance itu hampir seluruhnya sebenarnya baik itu Facebook, Instagram, Google bahkan WhatsApp ya yang sudah juga miliknya Facebook itu karena global surveillance ini benar-benar uh, berbahaya bukan sekedar untuk aktivis tapi juga warga masyarakat gitu karena mereka akhirnya me, me, menjadi sangat rentan Uh, dari uh, perasukan intrusi negara, itu intrusi dari dunia kekuasaan politik maupun uh, bisnis gitu ya, untuk dicampuri urusan-urusan pribadinya. Kasus orang mungkin nggak suka dan aktivis pasti nggak suka, itu kasusnya Rizik Sihab misalnya gitu, ketua FPI yang uh, chat pribadinya itu dibuka, uh, lalu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah website yang baru dibuat gitu. Nah, orang boleh tidak suka dengan orangnya tetapi cara negara atau cara membuka komunikasi privat semacam itu itu kan tidak benar gitu ya. Juga dalam kasus Rafiu, dalam kasus Rafiu itu kan semestinya saya ketika di eh, hari di mana ia ditangkap saya sempat menghubungi Direkrimum Polda Metro Jaya, Pak Suyudi untuk eh, memintanya Nah, pertama tentu membebaskan uh, Raffio, lalu ia beralasan tidak mungkin karena Raffio menyebarkan uh, WhatsApp uh, pesan WhatsApp yang mengajak orang untuk uh, menjarah. Dan itu memang secara teknis berasal dari handphonenya Raffio. Saya katakan bagaimana itu bisa 100% diyakini ketika Raffio sendiri sudah sebelumnya meminta tolong kepada pihak lain, dan curiga bahwa telepon selulernya itu diretas, eh, khususnya WhatsApp-nya diretas oleh pihak lain gitu. Nah, sampai di titik itu, Pak Sujudi mengatakan, "Oke, okay, itu nanti kita periksa." Tapi setelah ini, saya katakan, sebaiknya sekarang untuk bisa menetapkan apakah Rafio ini pantas menjadi tersangka kan waktunya 24 jam ketika orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Dan kalau seandainya pembuktian e, dugaan itu benar, maka seharusnya Rafio itu dibebaskan. Nah, tampaknya itu memakan waktu sampai 24 jam lebih dalam hitungannya kawan-kawan koalisi Aldo Kaligis dan kawan-kawan itu sampai 33 jam. Nah, itu melanggar due process of law melanggar hak seseorang kalau ditangkap gitu, yang seharusnya kalau sudah tidak ada bukti dalam satu kali 24 jam, ia ya harus dilepaskan demi hukum segera dan tanpa syarat gitu. Oh, sorry sorry bang, uh, mungkin agak uh, mungkin saya agak-agak salah dengar atau gimana, tapi uh, saus saya itu bukan dari HP uh, Rafio tapi dari WhatsApp yang nomornya diidentifikasi sebagai nomor Rafio, benar ga sih? Apapun. Jadi bukan dari, hap, yeah. bukan Jadi, dari HP, bukan dari HPnya Raffio, tapi dari nomor WhatsApp. Oke, okay. tapi nomor WhatsApp yang sebelumnya mengambil alih, kan, handphonenya mm -hmm. uh, Raffio, nomor handphonenya Raffio, gitu. Mm -hmm. Itu kan cyber crime unit di dalam kepolisian punya alatnya untuk mendeteksi itu. Saya pernah menyelidiki kasus pembunuhan Munir, di mana sebuah surat dari Badan Intelijen Negara yang ada di komputer di kantor Badan Intelijen Negara itu itu sudah dihapuskan dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh pihak kepolisian surat itu diretrieve filenya itu dan itu bisa ditemukan kembali gitu dengan kata lain tidak tidak, mud, tidak sulit bagi kepolisian untuk melindungi Rafiu dari penyalahgunaan teknologi pengambilalihan nomor telepon Rafiu untuk mengirimkan pesan-pesan yang berbau kriminal gitu, insulting atau apa namanya, invoking riot gitu, itu saya kira tugasnya kepolisian melindungi Rafiu gitu. Kecuali kalau di dalam proses penangkapan itu motifnya lebih karena apa yang disuarakan oleh Rafiu. Jadi bukan pada soal eh, teknis perlindungan privasi ya perlindungan komunikasi gitu kan dalam undang-undang telekomunikasi saja sebenarnya kepolisian bisa membuka uh, percakapan atau membuka uh, komunikasi dari perusahaan jasa telekomunikasi untuk tujuan penegakan hukum dalam undang-undang telekomunikasi tahun nomor 39 tahun 99 itu yang penting ada uh, perintah dari Kapolri gitu. Nah, yang saya mau katakan adalah seandainya kepolisian bekerja untuk mengayomi, melindungi masyarakat dan Ravio adalah anggota masyarakat, maka Ravio yang harus dilindungi dari penyalahgunaan teknologi itu. Pembebasan Ravio semestinya itu diikuti dengan penetapan tersangka dari orang yang mengambil alih nomor telepon milik Ravio untuk menyebarkan pesan mengajak penjarahan itu. Itu dalam dalam skenario yang ideal gitu. Kalau kepolisian bisa melakukan itu dan saya yakin bisa persoalannya adalah mau atau tidak melakukannya, gitu. itu yang yang saya ya saya saya seringkali tanyakan gitu. Saya tetap tetap membangun hubungan dengan kepolisian karena saya yakin ada banyak perkembangan dan reformasi yang positif di dalam kelembagaan kepolisian dan saya percaya masih banyak petugas kepolisian yang baik. Tetapi saya akan sangat kritis eh, kepada langkah-langkah atau kebijakan kepolisian seperti telegram atau penangkapan Rafio karena itu justru bertentangan bukan hanya dengan norma-norma hak asasi manusia, hukum internasional, tapi juga komitmen kepolisian sendiri pada perubahan, pada reformasi. Baik, baik. Terima kasih Bang. Oke, okay. uh, kalau gitu tadinya kita bahas sedikit nih terkait uh, uh, aplikasi, teknologi, dan segala macam. Mungkin saya mau geser nih ke Pak Ono. Halo Pak ono. kita ngobrol lagi. <laughs> uh, Tadi kan tadi kan saya bahas, saya sedikit ya, pak soal aplikasi yang dipakai untuk meretas di eh uh, sorry saya menyebut soal kasus saya jamaah Nah itu tuh kalau nggak salah itu santer banget sama namanya Pegasus aplikasi Pegasus ya kalau nggak salah. Itu apa sih pak? <laughs> Oke okay, Pegasus adalah gitu kan jawabannya. ya. Pegasus adalah <laughs> masuk sini sih gampang sih. Uh, itu hewan yang bersayap itu kan pak ya iya betul <laughs> spyware spyware oke okay. bisa dicari sih satu lagi ada lagi sih selain Pegasus uh, Pegasus buatan Israel itu buat memata-matai bisa dipasang di iOS di Android bisa dipasang di situ. Jadi aplikasi buat mata-mata sih buatan Israel. Oke. Okay. <laughs> stress lu satu lagi okay. ada juga nih satu lagi yang kira-kira kayak Pegasus yang ini, Finn Fisher sama juga ada itu Indonesia punya uh, tuh kementerian pertahanan huh? punya tuh iya, e, sama aja lah buat mata-mata <laughs> tapi tapi kalau misalkan udah ada aplikasi kayak gitu pak uh, terus ternyata memang infeksi uh, account kita apalah di sosial media kayak atau handphone kita apa device kita di, di infeksi sama mereka kita harus ngapain sih pak atau gimana kita cari tahunya kalau misalkan itu udah terinfeksi karena kan berarti ada data kita udah keambil kita nggak sadar nih kalau udah keambil terus ya, gimana data pak yang udah Kak. terus Hah? gimana pak jadi pertama-tama proteksi proteksi sederhananya gini dulu satu jangan pernah naruh yang macam-macam di handphone dah yang pertama ya, jangan taruh macam-macam di handphone. Jadi kalaupun ada terjadi dengan handphone kita sesuatu, aman-aman aja kitanya. Yang kedua, kita bisa mendeteksi eh, perilaku si handphone. Misalnya dia, kok ini wifi-nya nyala terus sih, padahal gue nggak ngapa-ngapain. Kok eh, 4G-nya klap klip terus, padahal nggak ngapa-ngapain. Jadi ada aktivitas, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Solusinya apa? Sederhana banget. Reset. Dah, habis, hilang. <laughs> Oke, okay. gitu. Cuman kalau dari riset segala macam ya udah kita harus lebih hati-hati. Ber berarti kita target soalnya. Tapi itu yang dia tanam ya. Kalau dia tekniknya nanam, kayak Finn Fisher, Pegasus itu na nanam. Cuman hmm. kalau dia nggak nanam, uh, artinya jangan sampai kita posting yang enggak-enggak juga sih. Uh, tapi saya juga saya tuh nggak terlalu ngikutin dunia anda-anda sih sebenarnya. Ya saya kaget juga, uh Raffio kasusnya kayak gitu ya, harusnya anaknya bagus berarti ya, kalau dengar Pak Usman ngomong berarti harusnya anaknya bagus. kok sampai ditangkap juga ya sebel juga ya dengarnya sih sebenernya. so. Pak Pak, sorry Pak, potong dikit ya Pak. Nanam ya. itu maksudnya gimana Pak ada yang, <laughs> nama oh, itu kalau nah, ma. bahasa bahasa agak normalnya nginstall lah. Oh install so, software di handphone kita. Tapi install software tuh gimana sih Pak? Bukannya biasanya install software itu berarti harus kita harus install kita install kan ya Iya. Uh, uh, yeah, yeah. Iya kita install kan yeah. uh, tadi misalnya tadi kan saya sempat ngasih lihat kerentanan di sini nih uh, di Android nih uh, uh, uh. Uh, ada bug di library buat gambar ya, ya uh. udah dia? dia installnya lewat uh, library gambar itu dia masukin gambar ke dalam uh, uh, ke kita ngirim gambar berharap kita ngeklik ya gambarnya bisa macam-macam ya nggak satu dua gambar beberapa gambar salah satu kita klik ya udah ke install itu jadi installnya jangan berpikir kayak kita search di Play Store enggak installnya lewat yang ngaco-ngaco -ngacong kayak gini gitu. Oh, jadi klik itu bisa kayak persetujuan kita untuk install. <laughs> iya nggak sih <laughs> Pak? Bener bahasa gak sih? Seorang bahasa orang hukum kayak. <laughs> <laughs> kalau kita lu klik lu install, kagak nggak setuju kagak setuju gua lu install. <laughs> Oke. Okay. Okay. Terus kalau tadi kita, Bapak bilang kalau nggak enam, tapi kalau misalnya kayak fishing kayak gitu pak atau spear phishing itu sama kayak nano apa enggak sih pak? Kalau kan oh, jenis segala macam kan dari posting kita. Oh, Oke. Okay. Jadi ada 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 dua teknik. Satu dia masukin, satu lagi dari apa yang kita keluarin di, uh -huh. di, dicari informasinya. Jadi bisa dari yang kita keluarin. Yang kita keluarin tadi eh, tekniknya tekniknya adalah yang ini nih data science yang ini yang saya saya ceritain di sini eh, dia bisa nyari ini pakai data engineering ini kuliah saya. Jadi apa yang lu posting di Twitter, di Facebook, di Instagram, di mana segala macam, kita pakai software ngambil semuanya, kemudian kita hitung. Kita melakukan klasifikasi, uh, kita melakukan profiling. Anda tuh siapa, kerjanya ngapain, uh, gerakannya. Dan dia bisa melakukan uh, ini loh. Ini software ini bisa, ini statistik sih sebenarnya. Dia bisa melakukan uh, regresi. Jadi, dia bisa melakukan prediksi apa yang akan terjadi. Kira-kira lu akan ngerjain apa gitu? Oh, komentar dulu buat Bu Ika tadi yang saya maksud kecil besar tuh dari sisi statistik, ya, bukan dari sisi ini loh, bukan dari sisi impact, ya. Mungkin di dunia politik eh, 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 kecil statistiknya, tapi impactnya gede di dunia ekonomi banyak statistiknya impact-nya kecil yang merasakan kerugian cuma perorangan gitu maksud saya gitu dan jujur sih hari ini jumlahnya belasan hampir ratusan per hari kasus ekonomi itu banyak banget sih yang paling blow on mah ditipu terus transfer duit itu banyak banget itu istri saja kena <laughs> istri gua kena loh sih pak Motong dikit pak buat para penonton webinar kalau ada pertanyaan silahkan ketik di chat box nanti akan di uh sampaikan, saya sampaikan di sini kepada para pemerintah. Syukur-syukur bisa diidentifikasi ke siapa ingin ditanyakan pertanyaannya. Ini chatboxnya nya banyak <laughs> di tempat saya, loh. <laughs> chatbox-nya, saya misalnya operatornya dari teman-teman Amnesty International. Jadi kalau memungkinkan bisa ditanya ke melalui YouTube Amnesty International. Saya nggak punya kuasa, Pak, di chatbox. <laughs> Kasihan, Demo. <moderator>. <laughs> Nanya dikit, Pak. Follow-up yeah. dikit, Pak. Follow up dikit. Mengambil informasi itu dari uh, link yang dikasih atau gambar yang dikasih. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita mastiin apa yang kita terima, gift yang kita terima, gambar yang kita terima, link yang kita terima, itu tuh aman, Pak. Gimana caranya, Pak? Susah-susah. Jangan -susah itu. Susah -susah. itu tadi. Huh? Jangan kepo, <laughs> ya <bener. laughs> Jangan kepo. Uh, kalau saya biasanya tekniknya sederhana. Sederhana aja saya ngelihat yang ngirim siapa. Uh, terus cross-check lagi. Eh lu ngapain lu ngirim ginian? gitu? Misalnya nih orang kita kenal. Nggak pernah ngirim gambar bokep. Toto ngirim gambar bokep kan. Eh ngapain lu ngirim gambar bokep? Kurang kerjaan banget. Gue kan nggak butuh-butuh amat bokep. Gue udah punya banyak gitu kan ya. Nah, <laughs> kan jadi kayak gitu. Jadi cross-check dulu biasanya. Okay. Jadi uh, uh, itu fisikal banget sih nanya langsung. Okay. Kemarin istri saya kena gara-gara gagal nanya dia agak-agak cross check ke temennya Ditransfer transfer dua setengah juta sih bego lumayan nih, pak ya lumayan duit <laughs> okay. tapi langsung proses polisi langsung proses polisi dikejar semuanya jadinya oke okay. nah tapi mungkin agak 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 uh, muter dikit ya, pak tadi kan lu ngomong soal polisi dan segala macam itu nah efektif gak sih pak kalau misalkan kita sebagai publik biasa atau mungkin teman-teman aktivis kena kejadian Uh, ditipu atau kena kejadian diretas, efektif gak sih kalau lapor polisi atau Enggak. <laughs> terus gimana pak? terus gimana pak? Jadi skenernya, gini, ini ini ada dua orang hukum depan gue, jadi berapa orang hukum depan gue seru nih? <laughs> Jujur uh, di dunia cyber yang berlaku adalah uh, uh, hukum adat. <laughs> jadi kita biasanya tekniknya pakai hukum adat aja. Jadi teknik yang kita pakai gini. Kalau jadi biasanya saran saya ke semua orang adalah satu, kumpulin barang bukti berupa screenshot, catatan-catatan dia chattingnya apa segala macam, semuanya dikumpulin semuanya. Tapi gue orang bukan orang hukum ya, jadi tolong istilah yang dipakai mungkin saya salah. Jadi semua barang bukti diusahakan didapat screenshot lah, eh, apa apa segala macam tulisan apa segala macam dikumpulin. Ini ini bukan aktivis ya orang biasa. Jadi kalau dia sampai ketipu apa segala macam dia punya bukti. Kalau misalnya dia si yang nyerang yang ngomong segala macam direkam. Dah terus lapor ke polisi. Kita bukan lapor polisi untuk supaya polisi menyelesaikan masalah. Kagak. Polisi kagak bisa nyelesain masalah. Kita butuh polisi cuman buat dapat surat keterangan polisi. Udah bayar tuh surat 15 ribu, 20 ribu, titik, dapat surat keterangan polisi. Kalau kasus istri saya kemarin, dia langsung ke bank, dalam waktu 6 jam langsung ke bank, bank, ini saya transfer duit salah, ini akunnya udah diretas. Langsung banknya ngeblokir situs si uh, attacker tadi. Hackernya di di blokir akunnya. Nanti kalau si hacker mau minta duit, dia ditangkap. Jadi eh, uh, tekniknya gitu. Enggak enggak minta polisi yang melakukan. Kalau minta polisi yang melakukan mah susah repot gitu kira-kira polisinya udah sibuk uh, untuk menjaga pimpinan negara soalnya buat rakyat mah susah gitu. <laughs> Oke okay. uh, satu lagi Pak, lama dikit balik ke WhatsApp sedikit atau aplikasi ya. lah beberapa aplikasi itu kan suka secara otomatis download gambar, download konten yang diirim. Hmm. Nah itu tuh sama nggak sih Pak dengan kita ngeklik untuk download yang akhirnya menginstal aplikasi yang berbahaya itu? eh uh, bisa sama. Jadi intinya sederhana aja sih. Tiap kali kita soal aplikasi kan biasanya dia nanya uh, permission ya, boleh diizinin apa aja sih? download gambar kayak boleh nggak uh, apa sih? Uh, agenda eh agenda lagi daftar apa sih? daftar alamat orang tuh, ada Facebook bisa diakses, nomor telepon orang bisa diakses enggak? Jadi kalau kita kasih izin itu semua, ya udah bubar dah si aplikasi bisa ngapa-ngapain. Kalau dia cuma baca aja syukur, kalau dia eksploitasi seperti kasusnya banyak, ini banyak banget kasusnya. Tetangga saya aja 3-4 orang yang kena. Yang pinjaman online-pinjaman online itu pinjaman online peer-to-peer lending itu kan, waduh itu benar-benar pakai aplikasinya ngakses ke semua data yang ada di handphone, address book semua macam diambil, kalau kita sampai nggak sampai bayar itu duitnya, langsung semua orang yang ada di address book itu langsung di SMS segala macam. Jadi Uh, teknik meretasnya kayak gitu sih. Kita kelihatannya kayak nggak meretas karena kita sudah mengasih izin si aplikasi itu untuk meretas. Hmm. Jadi nyebelin itu. Gitu, Oke. Oke, sih. siap. Berarti limit permission sih ya, Pak. Ya. Apps permission itu juga harus dipikirkan juga ya. Iya. Yeah. Kalau saya mendingan nggak usah makan aplikasi itu, itu sekali lihat oke oke terima pak saya mau pindah sedikit ke uh, bang usman sama mbak ika jadi tadi kan kita udah bicara panjang lebar nih bang mbak uh, tentang efek sorry tentang kondisi keamanan digital dan pengaruhnya kebebasan berekspresi nah gimana sih negara dan publik tuh harusnya menyikapi ini mungkin bisa mbak mbak ika dulu Sorry. ya, iya Iya, yeah. <laughs> perlu saya ulangi pertanyaannya atau tadi Oke, okay, peran negara ya untuk lebih melindungi. Yeah. Yeah, negara dan publik menyikapi kondisi keamanan digital yang tidak aman-aman. <laughs> Oke, okay, ya yeah, kalau bagi negara sih karena ini sudah amanat konstitusi begitu ya, sudah ada di pasal 28, sudah ada di. Undang-undang uh, uh, untuk Hak Asasi Manusia, kemudian secara global, ini sudah ada dalam resolusi PBB, uh, Begitu ya, mau nggak mau, ini memang harus dilaksanakan. Begitu ya, negara harus um, menjamin begitu hak kebebasan uh, berekspresi warganya, baik yang di ranah uh, luring maupun yang di ranah daring gitu ini kan sudah nggak bisa dipisah-pisahkan lagi gitu kan sudah uh, apa saling terkait begitu kan nah um, ketika tadi kalau negara bisa uh, melaksanakan perannya untuk melindungi uh, hak kebebasan uh, berekspresi ini yang ini sebenarnya menjadi hak uh, fundamental dalam uh, bangsa yang demokrasi begitu nah yang apa Um, negara yang harus melaksanakan itu, gitu kan. Tapi kenyataannya kan kita melihat uh, ini tidak terjadi, begitu ya. Contohnya misalnya dengan pasal-pasal um, karet undang-undang ITE yang akhirnya itu um, menjerat banyak para aktivis, jurnalis, dan warganet, begitu. Uh, saat diam memberikan uh, ekspresinya, begitu, di media sosial, gitu kan. Belum lagi nanti tantangan ke depannya RUU keamanan cyber misalnya yang itu bisa menjadi ancaman baru bagi teman-teman warganet gitu. Nah, ya pemerintah harus serius begitu kan untuk melindungi hak kebebasan berekspresi ini. Tanpa ini semua, ya kita akan membayang ya sudah kita sudah seperti kembali ke orde baru begitu kan sekarang di pemerintahan ini. Nah. Dengan semangat reformasi yang ini sudah dianggap sebagai pilar, nah, kita harus bisa kembali lagi pada semangat itu. Begitu kan? Salah satunya adalah pelindungan, gitu kan, terhadap kebebasan berekspresi ini. Ya, bagi publik, kesadaran terkait keamanan digital itu juga penting, begitu ya dengan mengetahui ancaman-ancaman baru seperti ini dan bagaimana kita meresponnya, bagaimana habit kita begitu di media sosial itu sudah harus menjadi concern bersama. Termasuk juga pelaku-pelaku usaha begitu ya dan juga penyedia platform itu juga harus memberikan jaminan begitu terhadap ini semua utamanya terhadap perlindungan uh, data pribadi begitu. Oke. Okay. Ya kalau semua sektor ini bisa bekerja secara ideal gitu ya. Ya, mungkin level-level dari hak kebebasan berekspresi kita di dunia digital ini bisa terus membaik begitu. Oke, okay, siap. Mbak Ika, Bang Usman, ini saya sudah agak diwanti-wanti ini oleh uh, operator di belakang layar. Jadi pertanyaan yang sama ke Bang Usman sekaligus ada pertanyaan dari pemirsa terkait negara dalam upayanya membasmi hoaks itu dianggap mengekang kebebasan berpendapat. Tapi kalau tidak diberantas hoaks maka akan terjadi ketidakteraturan. Nah, pendapat Bang Usman gimana Bang? Termasuk dengan dengan tadi kan kita konteksnya adalah negara menjamin kebebasan, negara menjamin keamanan, tapi di satu sisi ada ada mungkin konflik kepentingan. Itu itu, itu gimana konteksnya? Gimana gue tanggapanan Bang Sal ini? Pertama, memang uh, potensi uh, positifnya, potensi emancipatory untuk mendorong perubahan mencerahkan dengan pengetahuan yang disebarkan gitu ya berinteraksi sampai dengan memobilisasi untuk mengkoreksi jalannya kekuasaan yang menyimpang baik itu kekuasaan politik bisnis atau yang lainnya nah tetapi juga pada saat yang sama adalah harus menyadari eh, sisi yang negatifnya gitu sisi negatifnya ini bukan hanya untuk masyarakat tapi juga untuk negara untuk uh, saya kira, untuk dunia swasta, perusahaan-perusahaan itu juga uh, bisa mengalami uh, dampaknya negatif dari teknologi itu. Jadi, harus dengan dua cara ini, harus dengan dua perspektif ini, yaitu melihat sisi yang positifnya dari teknologi sebagai teknologi, alat pendorong pembebasan, pencerahan, gitu, atau men memfasilitasi orang untuk mencari kesejahteraan diri, kesejahteraan bersama tapi di sisi lain juga melihat sisi negatifnya itu merugikan privasi, merugikan menghadirkan <Sarang> ini harus dilakukan oleh semua pihak. Negara uh, harus menyadari bukan sekedar ini adalah kewajiban konstitusi, atau kewajiban undang-undang untuk menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan warga untuk menyatakan pendapatnya di media sosial atau di medium apapun, tetapi juga negara harus melihatnya sebagai bagian dari kebutuhan para penyelenggara negara untuk bisa mengetahui apa yang salah dalam penyelenggara negara. Dalam kasus Ratu memberi apa masalah dalam penanggulangan COVID misalnya atau diuntungkan oleh partisipasi aktif warga negara seperti Raviu ini gitu kalau ada dugaan eh, tentang hoax tentang eh, informasi bohong atau berita bohong atau informasi palsu seperti tadi ditanyakan buktikan bahwa yang disampaikan oleh Raviu misalnya adalah informasi yang bohong atau menyesatkan. Tapi bukan dengan pemidanaan, bukan dengan pendekatan membawa orang kebalik jeruji, ke penjara. Melainkan dengan menghadirkan fakta yang benar, informasi yang benar. Negara harus yakin bahwa masyarakat pada akhirnya yang mayoritas itu punya kemampuan untuk berpikir, untuk menggunakan kekuatan pikirannya, akalnya, untuk memilih apakah informasi rafio yang benar, atau informasi yang disediakan oleh negara yang benar. Saya kira pendekatan non-punitif semacam itu yang diperjuangkan kecenderungan represi atas kemerdekaan berekspresi dari negara. Yang kedua yang Amnesty juga dorong adalah agar para korporasi besar, Facebook, Google dan seterusnya itu mengadopsi hukum-hukum internasional dan kebijakan-kebijakan tentang perlindungan hak asasi manusia. Beberapa kali saya berkesempatan untuk bertemu dengan Facebook, baik mereka berkunjung ke kantor Amnesty maupun kami ber bertemu di kantor Facebook di Bangkok di, di, di Thailand, untuk membicarakan pentingnya Facebook mengawasi. Eh, lalu lintas di dalam uh, wadahnya dan mengadopsi kebijakan-kebijakan HAM standar hak asasi manusia ya, untuk melihat dari flagging mekanismenya mekanisme keluhan atau mekanisme pelaporannya di Facebook bahwa sebuah konten itu mengandung informasi yang bohong merugikan seseorang sebuah perusahaan atau sebuah pemerintahan atau mengandung kebencian, rasial, etnis, agama, atau menghasut kerusuhan dan penjarahan, maka Facebook bisa mereviewnya dan kemudian mengambil atau mencopot konten itu dari Facebook. Nah, ini yang sekarang sedang dilakukan oleh Facebook dengan membentuk oversight body, jadi semacam badan pengawas yang terdiri dari ahli-ahli independen untuk. Ikut dilibatkan di dalam pengambilan keputusan strategis Facebook ketika ada konten-konten yang bertentangan dengan standar-standar hak asasi manusia. Nah, kepada para aktivis, saya hanya berpesan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh berbagai lembaga, oleh ELSAM, ICT Watch, SafeNet, itu harus terus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran kita selain pada kesadaran akan potensi positif media sosial, juga kesadaran akan bahaya dan kerentanan yang ada di balik kemajuan teknologi ini supaya kita semua bisa mengantisipasi keadaan yang terburuk. siap. siap. terima kasih bang Usman. Uh, Oke okay, kalau gitu saya moving ke pertanyaan selanjutnya. mungkin ini buat Pak Ono nih. Ada isunya terkait pertanyaan adalah digital security itu lebih ke habit dan behavior, bukan tentang tools dan apps. Bener atau enggak nih Pak? Satu menit tak buat menjawab, Pak. Ona? Ona kalau di sana? Lho. Lho. Lho? Sorry, tadi gue pencet mute oh. malahan. <laughs> Baik. Silahkan pak, satu menit pak. Ya benar, jawabannya benar. Uh, cuman gini, jujur, kalau pemerintah, kalau kita ngandelin pemerintah nggak bisa. Jadi saran saya sih kita harus me, apa, menguasai teknik bela diri aja di internet. Oke. Okay. Okay. Uh, aku sangat support sekali dengan apa yang disebut, uh, diomongin Pak Usman. Uh, saya juga kaget Raffio, ternyata kasusnya seperti itu. Uh, cuman bottom line-nya kira-kira gini, bangsa ini hanya bisa berdiskusi secara dewasa pada saat pendidikan semua orang itu cukup tinggi. Kalau sebagian besar anak orang bangsa Indonesia hanya lulus SD atau SMP, bakal susah kita akan ngomong pada level Pak Usman tadi. Jadi salah satu tantangan yang paling PR kita paling besar adalah memandaikan seluruh bangsa Indonesia itu. Dan uh, kita dibatasi banget di situ. Mudah-mudahan dengan covid school from home kita bisa bikin bangsa ini bisa pintar semua. Mudah-mudahan ini semua nanti bisa membuka mata hati para petinggi di republik ini supaya janganlah terlalu cepat berpikirnya seperti kasusnya Rafiu seperti itu. Saya juga Ternyuh prihatin dengarnya dari Pak Usman tadi. Saya pengennya bangsa ini bisa mengalahkan Singapura, Australia, Thailand. Kita butuh bangsa yang besar. Tapi kalau gayanya kayak anak kecil kayak gitu, ya kapan kita bisa besarnya itu aja sih. Iya, oke. Okay. Terima kasih Pak. Berarti benar ya, kalau misalkan habit dan behavior itu juga meter di digital security dan pendidikan pun termasuk. Sangat. <laughs> oke, okay, siap. Kalau gitu pertanyaan terakhir mungkin ke Mbak Ika kali ya atau mungkin Bang Usman juga nggak apa-apa kalau mau jamin. Karena ini pertanyaan terkait RUU Perlindungan Data Pribadi dan prospeknya, kira-kira kapan disahkan dan mungkin implikasinya ke pelaku usaha. Simple aja mungkin, kalau misalkan ada update-update terbaru atau mungkin ada insight terbaru. Hmm, kapan disahkan? <laughs> ini DPR ya yang bisa menjawab karena e, naskah sudah di sana begitu dan. Uh, karena terhalang pandemi juga ya, hmm, tapi di sisi lain sih heran juga sih karena omnibus law-nya masih tetap bisa jalan gitu kan. <laughs> ya yeah, uh, ini memang butuh uh, concern dari DPR juga untuk memprioritaskan meskipun juga um, masih terjadi sejumlah perdebatan terkait nanti bagaimana implementasi misalnya uh, terkait um, masih ada hal-hal yang belum clear uh, dari naskah itu uh, ini apa nanti pembahasannya di DPR begitu ya. Nah kemudian implikasinya terhadap pelaku usaha ini jelas gitu ya karena pelaku usaha di situ disebutkan kalau terjadi pelanggaran uh, data privasi ada dendanya begitu ya, 500 juta gitu kan. Tapi lagi-lagi yang kita concern nanti misalnya Uh, jangan sampai ada diskriminasi begitu ya uh, nanti dari implementasi terkait undang-undang pelindungan data pribadi ini. Uh, saya masih mikir nanti bagaimana jika otoritas sendiri yang melakukan uh, pelanggaran data pribadi itu, begitu kan? Nah, apakah itu bisa dilaksanakan dengan baik? Ini masih menjadi diskusi-diskusi yang masih terus dilakukan oleh para stakeholder, mas Budi. Ya. Yeah. Ya Terima kasih, Mbak Ika. Oke, okay, uh, pertanyaannya kebetulan saya cukupkan di sini sama terhambat waktu juga. Terima kasih sekali para pemateri yang luar biasa dengan sharing-sharing dan informasi yang diberikan. Kalau saya boleh memberikan resume, saya banyak sekali tantangan tiba-tiba berekspresi dari mulai sekedar isu teknis, juga isu non-teknis, bahkan termasuk ancaman nyawa dan ancaman pemidanaan pun juga menjadi isu besar dalam pelaksanaan dan penegakan uh, kebebasan berekspresi. Dari 2019 uh, terjadi peningkatan kasus, terlebih lagi pada saat pandemi Covid ini dari tahun lalu dari 22 kasus melonjak menjadi 33 kasus yang cukup tinggi dan dan skor uh, freedom of expression in Indonesia sendiri turun ke angka terendah sejak reformasi bentuk-bentuk represi yang ada seperti uh, patroli cyber kemudian uh, penangkapan itu menjadi salah satu tantangan dalam perlindungan kebebasan berekspresi menariknya kebebasan berekspresi sendiri ternyata punya terkait keterkaitan yang erat dengan keamanan digital karena semakin banyak hal yang kita share di internet semakin banyak hal yang kita share di sosial media maka akan banyak sekali footprint kita, atau yang bisa menjadi bahan untuk menyerang kita. Kalau menurut Monos, dari kalau posting terlalu vokal, maka bisa dengan mudah profile dan kategorisasi. Itu pun sebenarnya terlepas dari kondisi adanya penyadapan, hacking, atau tindakan-tindakan intersepsi lainnya. Yang menariknya, vulnerability itu atau kelemahan juga ada, karena kita merupakan subjek dari penyadapan, ya, penyadapan sih. Tapi pengumpulan informasi yang dilakukan platform-platform, sebenarnya kita lakukan sendiri karena adanya banyak informasi yang kita share secara laksana dan tidak sadar maka sebetulnya kita juga lemah. Nah ini menjadi suatu paradoks untuk komunikasi dan informasi di mana sebetulnya satu sisi penyebaran informasi dan pengetahuan itu sangat mendukung penegakan ham dan, dan kehidupan dewasa bernegara yang melindungi hak asasi manusia, tapi ternyata satu sisi itu menjadi ancaman tersendiri. Beberapa kasus di daerah dan di negara lain itu juga sudah disebutkan tadi semua oleh Bang Usman seperti di Tunisia, kemudian ada di Makassar, dan ada di Papua di mana ternyata informasi yang diumbar terlalu banyak itu pun mengakibatkan kerentanan terhadap keamanan aktivis maupun kita sebagai pengguna umum, pengguna internet secara umum. Salah satu menjadi sorotan akhir-akhir ini tentu ada kasus Rafi Patra di mana nomor WA Raffio Patra itu digunakan yang, yang, menyerupai sorry di mana kasus kasus Raffio Patra ada nomor WA yang serupa dengan nomor Raffio Patra digunakan untuk mengirimkan pesan berbau kriminal sehingga Raffiopatra Patra sendiri akhirnya ditangkap oleh pihak penegak hukum yang akhirnya memang sudah dibebaskan namun ternyata ada sedikit isu di mana ada yang bilang bahwa kasusnya itu terkait penyebaran pesan-pesan yang berbau kriminal tapi sebetulnya ada isu lain dari segi teknikal gitu terkait siapa yang sebetulnya mengirimkan pesan itu siapa yang sebetulnya mengontrol nomor nomor WhatsAppnya dan isu, isu teknikal lainnya sebetulnya juga harus menjadi perhatian karena mau tidak mau kembali lagi ke prinsip awal bahwa isu kebebasan berekspresi dan keamanan digital itu secara berkaitan erat sehingga kita balik ke beberapa tips dan triks dari Pak Ono bagaimana mengamankan diri kita di dunia digital pertama fakta bahwa satu fakta adalah take takeover account dan dan uh, uh, pengambil alihan account, peretasan, dan penggunaan tanpa izin itu sudah hal yang sama, dan biasanya itu diambil dan dijebol dari email account uh, pengguna. Proteksinya yang paling simpel adalah jangan pernah taruh informasi yang macam-macam, informasi yang berbahaya, informasi yang mungkin membahayakan diri sendiri di handphone. Apalagi kalau apalagi ada fakta bahwa terkadang software bisa ditanam atau diinstal secara tanpa kita sadari dengan adanya unduhan gambar, unduhan file tertentu yang mungkin kita juga tidak sadar. Salah satu yang paling mudah caranya adalah kita harus tahu siapa yang ngirim, siapa, apakah, apakah kiriman ini wajar dikirimkan dari orang tersebut, apakah ini biasa dikirimkan, kalau tidak biasa maka sebaiknya dihindari. Nah, kemudian pasti selalu coba nyalakan two-factor authentication dan awasi apabila device baik handphone maupun laptop uh, tidak berfungsi atau tidak beroperasi secara secara selayaknya mungkin ada baterai yang uh, cepat habis mungkin ada uh, penggunaan ada ada, ada 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 yang tidak kita kenal ada software yang diinstal tapi kita tidak tahu maka itu harus diwaspadai karena bisa jadi itu ada aplikasi yang tidak kita ketahui dan mengambil alih informasi kita, mengambil alih kontrol atas device kita. Nah, kalau misalkan itu sudah terjadi, makanya, makanya salah satu yang sudah lakukan adalah riset device kita dengan sebelumnya backup. Itu dari segi teknikalnya. Tapi dari segi non-teknikalnya, kumpulkan semua barang bukti, lapor polisi untuk mendapatkan surat keterangan polisi. Syukur-syukur dari surat keterangan polisi itu kalau kasusnya adalah terkait penipuan, bisa dilaporkan ke bank agar Nomor rekening atau identitas si penipu tadi bisa diblokir. Kalau misalnya kasusnya terkait uh, pengambilan informasi atau pengontrolan handphone, maka balik lagi isunya, maka solusinya adalah di Harapannya dengan publik dan aktivis mengetahui isu-isu keamanan digital bisa dapat melindungi diri uh, aktivis maupun user secara uh, holistik, secara komprehensif, sehingga pemenuhan pelaksanaan hak asasi manusia bisa dilakukan secara harmonis. Tentu harapannya negara sebagai pihak pemerintah, negara bisa secara bijak memberikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Tidak tidak semata-mata mengedepankan pendekatan positif, tapi juga mengedepankan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis dalam isu-isu tertentu, terlebih lagi isu kebebasan berekspresi, karena tujuan dari kebebasan berekspresi sendiri adalah untuk mungkin butuh dikoreksi, gitu. Dan harapannya ini bisa berjalan dan tetap bisa berlaku harmonis, karena mau tidak mau isu kebebasan berekspresi sangat bertalian erat dengan uh, keamanan digital. Mungkin itu yang bisa saya rangkum dari diskusi kita tadi. Kalau misalkan Mbak Ika, Mbak Musman atau Pak Ono ada tambahan? Terlebih lagi Pak Ono mungkin untuk tips and trick teknisnya silahkan. Satu menit, dua menit. Satu menit Pak, saya sudah diingetin ini. Teman -teman. Saya gini, semua ilmu saya ada di internet, ada di e-learning, LMS Ono Center, bisa dipelajari terus juga ada di YouTube kalau pengen, itu ada sekitar 2 sampai tujuh tera free juga <laughs> itu aja sih ya yeah. yeah. <laughs> tadi saya kirimkan uh, link ke website Amnesty tentang uh, survei itu bermanfaat buat siapapun yang ingin menjaga diri dari kemungkinan di survei atau intai secara teknologi, boleh di share ya? ya sudah di share dan boleh Nggak. di share, maksudnya di share ya. di twitter saya gitu? boleh banget, Mas ono. Boleh. Uh, Nanti oke, kue kita kirim. oke siap, <laughs> oke okay, mungkin baiknya statement terakhir atau cukup uh, tadi saya saya sampaikan? iya kawan-kawan yang ingin Uh, apa ini berkomunikasi dengan Safenet mengadukan tentang pelanggaran hak berekspresi, atau ingin ngobrol bikin kursus digital safety? Misalnya, atau soal KBGO, silakan uh, bisa buka uh, hotline pengaduan kami di ID. .id. Oke, okay. dan Cukup. terima kasih banyak terima kami. Kami. amnesty Ah, <laughs> Oke, okay, terima kasih. ID. <laughs> oh, bagus. Jawabannya dot ID, Pak Ono ya. Yeah. <laughs> Tadi. Oke, okay, kalau begitu uh, terima kasih banyak. Uh, baik. Ya. Oh, no. Bang I Usman, moderator mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan kepada para uh, partisipan webinar juga saya mohon maaf jika ada Kekurangan dalam pelaksanaannya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bisa membantu meningkatkan kesadaran kita dalam menggunakan internet dan di dunia digital. Itu sekian dari kami semua. Sekali lagi, kontak-kontaknya tadi sudah disampaikan, dan webinar ini juga direkam. Feel free untuk kontak Amnesty International, Safenet onlinecenter.or.id atau IGF kalau ada isu tertentu yang mau didiskusikan lebih lanjut. Akhir kata terima kasih banyak atas atensinya uh, stay safe, stay healthy, stay at home kalau memungkinkan tetap di rumah, selalu cuci tangan dan uh, tetap sehat. Terima kasih banyak. Uh, selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Iya, sama-sama.